are you looking for? An opportunity. Do you wanna be your own boss? Welcome to Edge Nutrition. Best company transform people. Don't sit and wait for a job. Just come close, get in the form. Let me tell you, brothers and sisters, this is not a joke, but reality. If you have a dream, you wanna achieve it. Welcome to Edge Nutrition. Best company transform people. No matter how you are, you are welcome, you are welcome. Welcome to Edge Nutrition. Best company transform people. No matter how you are, you are welcome. Are you looking for an opportunity? Do you wanna be your own boss? Let's fight against the poverty. Let's fight for unemployment. Let's build our dreams together. Let's empower everyone around us. Dan ini bukan saja ekonomi domestik, tetapi ekonomi satu dunia, iaitu ekonomi global memang sedang mengalami kelembapan. Dan oleh kerana itu, ramai orang hilang peluang pekerjaan, hilang pendapatan, bisnes itu kena tutup dan sebagainya. So ini adalah satu, orang kata, kesan yang nyata dan sedang banyak sedang berlaku di luar sana sekarang. So bagi yang baru datang, first time, just lend me your ears, pinjamkan telinga anda sekejap, dengarlah dengan hati dan minda yang terbuka. Kita pun tak tahu ya, sebab kadang-kadang kita rasa macam benda tu tak best, tapi bila kita dengar, macam kena pula dengan situation kita sekarang. So bagi anda especially yang terkesan, ya, terkesan directly secara ekonomi terhadap kesan COVID-19 sekarang ini, so saya harap anda dengar dengan sekejap, ya, dengar dengan hati dan minda yang terbuka. Dan kita tak tahu, kemungkinan ini boleh menjadi jalan keluar anda, dan ini boleh menjadi satu bisnes yang anda boleh buat. Dan bisnes perniagaan yang semacam ini, guys, dia it is entirely up to you. So saya secara peribadi, saya sudah dalam industri ini selama 23 tahun, dan secara peribadi saya suka bisnes ini kerana ianya bebas. Anda bebas untuk melakarkan gerak kerja anda sendiri, ikut kemampuan diri anda sendiri, ikut semangat anda sendiri. Kadang-kadang ada orang berkemampuan tinggi untuk menjalankan bisnes, tapi oleh kerana dia dah ada bisnes kat luar, dia dah ada income kat luar, so dekat sini mungkin dia tak letak fokus yang tinggi, tapi dia buat side income RM5,000-7,000, terserah, ya. So kita dah ramai dah golongan makcik-makcik ni. Makcik-makcik ni sebenarnya paling ramai dalam Edge Nutrition, ya, di mana makcik-makcik ni boleh dapat income, side income, ya, bukan full time pun, kan. Ada yang 8-10 ribu sebulan, ada yang malah 13-15 ribu sebulan. Dah terlalu ramai, bukan saja di Malaysia tetapi di serata dunia, 32 bawah negara. But okay, so itulah mukadimah kita pada malam ini. Dan saya rasa we just jump straight into business, ya. Pada malam ini saya ada beberapa agenda yang saya nak bawakan kepada anda supaya anda dapat gambaran yang lebih baik, ya, gambaran yang lebih jelas tentang perniagaan kita, AG Nutrition ini. Okey, jap, Allah mak, tersilap. So anda dapat gambaran jelas. Sebab bukan pasal apa, guys, sebab kadang-kadang dekat luar orang bagi pandangan yang tak berapa, orang kata tepat. Ya, kalau orang yang suka AG dia bagi cerita lah baik-baik, kalau yang tak suka AG maaf. So galanya keluar ini company scheme cepat kaya lah, money game lah. So saya rasa I take this opportunity to clear the air sedikit, ya. Biasalah dekat luar sana tu ada haters, ya. Company kita pun alhamdulillah dah grow sangat-sangat besar. Dan bila besar ni, orang kata apa, lagi besar periuk, lagi besar keraknya. So bila lagi besar kita punya company, makin banyaklah haters. Apatah lagi sekarang ni zaman social media, suka hati je semua orang nak kecam-kecam, kan. So itu sebabnya kita nak clarifykan di sini pada malam ini. So yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, kita adalah, apa yang saya nak terangkan pada malam-malam ini ialah bukan company kita sahaja nak diperkenalkan, malah kita nak bercerita tentang this is a very fast growing company. Ya, kita sudah masuk menembusi pasaran 32 buah negara. Kita punya AG Sera sudah jual lebih daripada 1.5 juta unit. Kita dah collect sales lebih daripada 200 juta ringgit. Semuanya berlaku hanya dalam masa 24 bulan sahaja. So it is a very fast growing company, ya. Dan juga
kita nak memperkenalkan produk kita, a very high quality product, ya, yang kita bawa. Kita bawa teknologi produk kita, banyak teknologi daripada France, teknologi daripada Perancis, teknologi daripada US, Germany, Italy dan sebagainya. Ya, so sekarang ni kita sudah mula berjinak-jinak nak menggunakan teknologi serantau pula. Mana tahu ada teknologi Singapore, ada teknologi daripada India ke dan sebagainya. We want to look into teknologi, bukan saja orang kata apa, terhad pada teknologi-teknologi barat, malah kita sedang menilaikan teknologi-teknologi yang ada di laboratory mamal seputar Asia ni. Tunggulah nanti kita ada produk kita nanti. Alright, so lepas tu ketiganya, saya nak memperkenalkan kita punya peluang perniagaan ataupun kita punya borderless entrepreneurship program kita. So ini tiga agenda kita. Dan juga di akhir rancangan pada malam ini, kita ada tetamu yang istimewa, ya. Tetamu istimewa iaitu Global Director Tuan Haji Murad Abu Bakar. Kalau yang tak tahu, dalam AG Nutrition ni ada dia punya ranking-ranking daripada Rising Star, dia pergi ke Director, Global Director dan akhirnya Ambassador. Ambassador tu dah jutawan. So Tuan Haji Murad kita ni Global Director, maksudnya dia sudah on the way ke arah dia punya status jutawan AG Nutrition ataupun Ambassador. So dah ujung nanti kita dengarkan, ya, kisah kejayaan beliau, bagaimana dalam masa yang singkat beliau boleh mencipta satu keusahawanan, satu orang kata apa, satu pendapatan yang lumayan, sangat-sangat lumayan dalam masa yang singkat. Ni otai ni. So kita dengar cerita dia di hujung rancangan kita nanti. Baik. Sedikit pengenalan kepada company, ya, yang kita kena tahulah, ya. Macam saya katakan tadi, we are a genuine network marketing company, a genuine product based network marketing company. Seperti anda dapat lihat di sini, kita ada kita punya AJL, ya, yang kita sudah berdaftar dengan Kementerian Perdagangan dalam negeri, dan juga, ya, baru-baru ini kami dengan berbangga, ya, ingin announce juga bahawa baru-baru ini company kita AG Nutrition telah menerima the Brand Laureate World SME Best Brand E-Branding Award 2021 dalam kategori multi-level marketing. So itu dia award winning, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so kita memang berkualiti lah, insyaAllah, ya. Dan juga saya ambil tiga orang ini adalah kita punya barisan founder kita, iaitu Tuan Faiz Saleh, Tuan Hafiz Saleh dan juga Tuan Fahmi Azmi. Kenapa saya highlightkan mereka ini? Kerana macam saya katakan tadi, saya sudah berada dalam industri ini masuk tahun ke-22, 23 tahun, ya. Dan ini dah bermacam-macam founder saya berkhidmat, ya, yang India, yang Chinese, yang Jepun, yang Arabnya, yang orang putihnya dan sebagainya. Tapi mereka bertiga ni sangat-sangat berbeza berbanding dengan founder-founder lain, ya. Kerana apa? Kerana mereka adalah networkers macam anda. Tapi jangan risau, mereka tak buat network dalam AG Nutrition. Sebelum mereka start AG Nutrition, dulu mereka networkers macam anda, dan mereka bukan kaleng-kaleng networkers, guys. Mereka adalah networkers yang sangat season, ya, maksudnya sangat experience, full of ideas, vibrant of marketing attitudes dan sebagainya. Di mana mereka, mana-mana MLM mereka buat, mereka memang cecah million-million. So dengan kekayaan yang mereka ada, mereka melabuhkan sedikit buka AG Nutrition platform untuk kita hari ini. Tapi jangan risaulah, ya, diorang tak ada kali ini dekat AG Nutrition, diorang pencet lah, ya, tak adalah mereka buat network lagi sebab kena manage company, ya. Tapi so far alhamdulillah dah nampak, ya, dia punya direction company daripada tiga founder kita sudah membuahkan hasil yang sangat-sangat baik, dan kita insyaAllah kita akan teruskan dan kejar lebih kejayaan, insyaAllah. Alright, ni sharing sikit album, ya, supaya anda tahu company ini genuine, ya, tak macam dalam Facebook kan tertipu lah, tak ada office dan sebagainya. Kita ada operation, cuma sekarang masa PKP, PKPD dan sebagainya, anda tidak dibenarkan datang office. Saya sendiri pun tidak dibenarkan datang office, ya. So kita tutup for public sementara waktu sehingga announcement yang kita akan dapat daripada MKN lah, insyaAllah. Dan juga macam saya katakan tadi, tuan-tuan dan puan, bisnes kita sudah masuk ke 32 buah negara. Ya, 32 countries. Dan ini adalah negara-negaranya. Dan yang menarik di sini, yang saya suka nak tekankan ialah populasi. Ya, populasi kesemua negara ini kalau kita combinekan, dia mencecah 2.6 bilion orang. Ya, 2.6 bilion orang ni maksudnya hampir sama dengan suku penduduk dunia, guys. Ya, di mana suku penduduk dunia boleh mendapatkan produk AG Sera di negara mereka masing-masing. Maksudnya apa? Maksudnya anda yang berada di Malaysia, sekiranya anda ahli AG Nutrition yang sah, inilah market-market anda. Di sinilah negara-negara yang anda boleh ada business partner dan juga anda boleh ada customer. Ya, so menarik, guys.
Ya, jangan terikat dengan hanya market Malaysia 32 juta. Kita ada market AG Nutrition, global market size kita 2.6 bilion orang. So, anda tidak terlewat walaupun kita sudah beroperasi 2 tahun. Banyak lagi ya peluang kita yang kita boleh kecap. Alright. Let's jump into kita punya produk pada malam ini. Ya. Sebelum kita cerita bisnes, of course saya nak memperkenalkan produk yang produk pertama kita pada malam ini, apa yang kita panggil AG Sera. Okay, so ini produk sebelum kita lah. Dan untuk AG Sera ni, kita ada dua fungsi utama ya, yang kita dapat feedback daripada pasaran, ialah yang pertama, segmen pertama, segmen kesihatan. Yang kedua adalah market dari segi kecantikan. Makan AG Sera dapat dua-dua, kesihatan dan juga kecantikan. Kalau kesihatan tu banyaklah dengar orang ada kanser, orang ada buah diabetes, buah pinggang dan sebagainya. Saya tak cakap sembuh ya. Orang-orang yang golongan-golongan ini suka makan produk kita. Dan suka. Ada kesan-kesan yang sangat baik, kesan-kesan yang sangat-sangat positif. Kedua, on the other hand, kecantikan. Ya, ramai juga yang memakan AG Sera mendapati lepas AG Sera ni kulit mereka lebih glowing. Fine lines ataupun kedutan-kedutan halus mula hilang. Kulit lebih sihat, lebih glowing, susah diserang penyakit. Lebih cantik dan sebagainya. So ini pun banyak juga kita dapat testimoni. So dalam satu kita punya produk ni, anda makan, anda dapat dua-dua, kecantikan dan juga kesihatan. Bagaimana dia tolong dari segi kesihatan dan cantik tu, itu yang saya nak terangkan pada anda pada malam ini. Stay tune dan kita nak mulakan dengan kecantikan terlebih dahulu lah. Okay, ini sedikit preview, maaf saya tak boleh cerita lanjut panjang sangat produk ya tuan-tuan dan puan-puan, saya hanya boleh buat preview. Tapi kalau anda berminat, nanti kita akan adakan training di mana saya buka setiap produk lebih kurang 1 jam, 1 jam setengah. Tapi hari ini 20 minit je boleh. Okay, alright tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama ya, saya nak anda tarik perhatian anda kepada yang paling atas kali ini, apa yang kita panggil Ceramocytes. Ya, teknologi Ceramocytes ini kita dapat daripada France, di mana Ceramocytes ini dah buatnya pada gandum, dan fungsi utama Ceramocytes adalah untuk untuk menggantikan fungsi ceramides. Fungsi ceramides dalam kulit kita yang sudah kehilangan. Ya, the word is ceramides. So dalam kulit kita ni dah memang naturally ada ceramides. Dan ceramides ini dia punya function ialah untuk mengekalkan air ataupun kelembapan di dalam kita punya sel kulit kita. So ini penting ya. So masa kita muda, ceramides kita banyak. Bila ceramides kita banyak ya, kita punya kulit lebih of course lebih moisturized, lebih glowing ya, lebih orang kata lebih sihat, tak mudah diserang penyakit dan tak ada kedutan, halus, lembut. Macam kita masa umur kita 17 18, itulah kulit kita semasa ceramides tu banyak. Tapi bila kita makin berumur, makin tua, umur meningkat, ceramides ni dia akan jatuh, dia akan makin berkurangan dan sampai satu ketika dia akan mungkin langsung hilang. Dan kulit kita tidak boleh lagi withhold air dan sebagainya di dalam sel kulit kita. Maka yang pertama of course ya, paling nyata kulit kita mula kering ya. So kering tu adalah permulaan ya. Bila lepas dia kering tu makin kering dan sebagainya, of course bila yang kulit kering ni juga dia apa, mudah diserang penyakit. Ya, senang naik urat, panau, gatal, kudis dan sebagainya. Lepas tu dah lah diserang penyakit mudah. Nak ubat tu punyalah lambat. Kalau masa umur 17 18 tu ternaik sikit kudis, urat tu lah siapa ubat sikit. Makan telan ubat antibiotik sikit 3 4 hari seminggu boleh reda, boleh baik. Tapi bila kita berumur 40-50 tahun ke atas, ternaik sikit urat ke, kudis ke, kau ternaklah 6 bulan, 7 bulan. Punya lambat nak baik. Itu sebabnya ceramides kita dah berkurangan. Dan akhirnya, bila ceramides berkurangan ini, kulit kita pun bila dah tak ada air, dia senang kedut. Aging bermula, kedutan kulit bermula. Dia sama juga konsep kalau saya ambil kertas, selai kertas A4. Kalau saya yang kertas yang kering, saya lipat, saya buka, akan nampak garis kat tengah itu. Ya, tapi kalau kertas yang sama saya celup dalam air, basah lembab, saya lipat, buka, tak tentu lagi ada kesan garis itu. Sama juga dengan kulit kita guys. Sebab kulit muka kita especially berada dalam keadaan yang apa kata berlipat-lipat, berubah-ubah secara constant. Macam sekarang saya senyum, dia berlipat ke atas. Bila saya stress sikit, dia berlipat kat sini. Dia sentiasa berlipat-lipat kat bawah celah mata dan sebagainya. Constantly kulit kita bergerak. So kalau kita tak cukup ceramides, dia tak withhold air yang cukup dalam sel kulit, maka setiap lipatan itu lama-kelamaan akan mendatangkan kedutan-kedutan yang lebih terang dan lebih nyata. So aging bermula. So itu dia konsep dia, ya, ceramocytes. Dan juga kalau anda tengok sebelah sini pula, kita ada ekstrak bunga sakura.
Ekstrak bunga sakura ni fungsi dia adalah untuk membersihkan pigmentasi kulit kita. Ya, sebab pigmentasi kulit kita ni, kalau kita tengok ya, kenapa pigmentasi kita ni bintik-bintik atas kulit kita. So kalau kita ambil kulit tengok bawah mikroskop, kita akan nampak banyak-banyak bintik-bintik, ya, berbilion-bilion. Dan bintik-bintik itu pigmentasi, dan pigmentasi itu sebenarnya fungsi dia adalah untuk apa orang kata, dia determine ataupun menentukan sama ada kulit anda gelap ataupun kulit anda cerah. Orang yang kulit gelap pigmentasi dia rapat-rapat. Orang yang kulit cerah pigmentasi dia jarang-jarang. Dia macam inkjet printer, kan, tuan-tuan puan-puan. Dan kita juga pigmentasi ini, kalau kita tak ada pembersihan, tak ada pemakanan antioksidan untuk kulit dan sebagainya, akibat daripada kita punya radikal bebas yang kita makan, kita nafas, sesak wokok dan sebagainya, gaya hidup kita, dia mendatangkan oxidative stress, kotoran oksidatif. Dia kotorkan kita punya pigmentasi, senang katalah. So kalau pigmentasi bintik-bintik banyak-banyak berjuta tu, kita besarkan sebiji lah, ya. Kalau kita tengok yang kotor tu, keliling dia ada berdaki, ada plak, mungkin berwarna hitam, kelabu, gelap dan sebagainya. Ini satu pigmentasi. Kita bercerita tentang pigmentasi berbilion-bilion ni kat kulit muka kita. Kalau semua pigmentasi kotor, ada hitam keliling dia, itu sebabnya bila kita berumur, kulit kita kusam, hilang seri. Sebenarnya kulit kita bukan bertambah gelap, guys. Pigmentation kita perlu dibersihkan. So that's exactly apa yang bunga ekstrak bunga sakura lakukan. So itu sebabnya ramai orang menggunakan Edisera ni mendapati kulit dia lebih glowing. Dia claim lebih cerah. Sebenarnya bukan cerah, dia lebih bersih. Ya, dia kembali kepada tone kulit asal anda. Sebenarnya ya. So of course, so selepas sakura pula, bawah sakura ni kita tengok ada white peach, ya. So white peach ni lebih kepada nourishing, ya, vitamin C untuk kulit kita. So vitamin C ni sangat-sangat penting untuk kulit kita lebih kuat, ya, lebih sihat, lebih tahan daripada UV ray dan sebagainya. So ini adalah package tiga-tiga ini adalah untuk kulit anda. White peach untuk nourishing kulit kita, nourishment, memperkhasiatan kulit kita. Bunga sakura untuk membersihkan kulit kita, nampak lebih glowing, lebih cerah. Dan juga ada ceramide untuk mengekalkan kelembapan air dalam kulit, sel kulit kita, supaya tak mudah diserang penyakit, lebih gebu, lebih licin dan sebagainya. So tiga. Alright. Itu tentang kecantikan AG Serum. Menarik kan? So guys and girls, ladies and gentlemen, sekarang kau perempuan, eh, orang lelaki pun jaga kulit juga. So lagi yang jaga kulit, this product is very very good. Dan juga ini boleh ditambahkan ke atas rejim kesihatan ataupun rejim kecantikan kulit anda, rejim harian anda. So selalunya yang tampal-tampal kat luar, sapu-sapu, night cream, day cream dan sebagainya, under eye cream lah, facial cleanser, serum dan sebagainya, itu luaran. Yang ini ambil daripada dalaman supaya dia menjaga kesihatan kulit kita daripada dalaman. Dan oleh kerana daripada dalaman, benefit dia, dia bukan fokus kat muka kita saja. Dia kulit kita, seluruh badan kita akan terjaga, insyaAllah. Alright, itu kulit. Sekarang saya nak masuk bab yang kesihatan pula. Balik kesihatan ni, kita pusing sebelah sini pula. Kita tengok dekat teknologi yang kedua, Haitolif. Ni buah zaitun ini daripada Spain, daripada Spanyol. Okay, kenapa Haitolif, tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa kesihatan? Okay, sekarang ni sebelum saya memulakan cerita kesihatan, saya nak cerita tentang antioksidan. Kenapa saya nak cerita tentang antioksidan? Kerana itulah sebenarnya AG Sera as far as kesihatan is concerned. Ianya adalah jenis pemakanan antioksidan yang sangat-sangat potent dan juga sangat-sangat berkesan dalam membersihkan kita punya sistem tubuh badan kita. Bagi yang belum tahu apakah maksud sebenarnya antioksidan, saya bagi kata mudah, bagi mudah faham. Antioksidan ini sebenarnya kuasa pembersihan. Kenapa manusia perlu antioksidan? Sebab antioksidan ini membersihkan sistem tubuh kita. Membersihkan sistem tubuh kita daripada apa? Membersihkan sistem tubuh kita especially daripada yang pertama paling banyak datang ke penyakit adalah radikal bebas. Radikal bebas ni contohnya benda-benda yang tak boleh diproses oleh sistem tubuh badan kita, guys. Dia akan melekat, dia akan mengutuhkan sistem tubuh badan kita. Berak kencing, berkumur, berpeluh dan sebagainya pun dia tak keluar. Dia akan duduk dan lama kelamaan dia jadi oxidative stress dalam tubuh badan kita dan dia boleh mendatangkan penyakit. Ya. Contoh radikal bebas, tar nikotin dalam rokok. Ni contoh-contoh dia, ya. Kita ada kafein dalam kopi, dalam teh, kita ada bahan pengawet, ya. Sekarang ni kita makan hot dog lah, kita makan burger, nugget dan sebagainya, banyak makan makanan yang ada pengawet. Dan juga kita juga banyak makan pewarna, kita consume banyak pewarna,
Ya, semua benda daripada jus minuman kita, lauk pauk kita, kuih muih kita, semuanya ada guna pewarna. Sedangkan ubat doktor bagi pun ada warna pil, warna hijau, kuning, biru, pink, merah dan sebagainya. Itu pun ada pewarna. So kita tak boleh elak, guys. Radikal bebas ni memang dalam lifestyle kita. Dan udara yang kita hirup pun setiap hari kita keluar, especially yang duduk kat bandar, itu pun kandungan radikal bebas dia sangat tinggi. Ya, HFC, CFC, daripada aircon, daripada exoskeleton, daripada kilang-kilang, taman sebelah dan sebagainya, itu mencemari udara kita. So ini yang datang kotorkan sistem tubuh badan kita, yang di mana kekotoran ini tak boleh dibuang melalui kita punya metabolisme biasa kita. Ya, berak kita, kencing kita, exercise belum, minum air, berkoyun-koyun sampai kencing sampai 10 gallon dan sebagainya, tak boleh. Yang itu keluar biasa-biasa aja, yang ini tak boleh, radikal bebas. Radikal bebas tetap memerlukan antioksidan punya campur tangan untuk membersihkan. Dan why kita nak bersihkan dia? Kenapa kita tak boleh biarkan dia dalam tubuh badan kita? Guys, you mesti tahu, ya, mesti faham kebanyakannya penyakit-penyakit kronik, ya, datang daripada masalah kekotoran. Nah, contoh, kalau kita tengok orang yang ada stroke, stroke datang daripada darah tak masuk otak. Kenapa? Sebab saraf tersumbat. Saraf tersumbat kenapa? Sebab kotor. Ya, orang sakit jantung, arteri tersumbat. Kenapa? Darah yang kotor. Buah pinggang kenapa fail? Sebab menapis darah yang kotor. Sampai rosak jahanam buah pinggang, kita paksa pergi dialisis 3 kali seminggu. Orang yang kanser, radikal bebas dan toksik terlalu mencemar sel-sel tubuh kita sampai sel tubuh kita rosak, pecah, bernanah dan menjadikan satu cancerous environment. Dan cancer environment tak lain tak bukan dia menjerumus ke arah kanser. Ya, datang daripada sel yang tercemar, sel yang kotor, kanser. Nampak tak guys? Kebanyakan penyakit-penyakit ini banyakkannya datang daripada kekotoran dalam sistem tubuh badan kita. Itu punca dia. So logik akal fikiran, kalau kekotoran itulah adalah masalah, maka pembersihan itulah adalah solusi yang paling tepat. Dan pembersihan macam saya katakan tadi, pembersihan bermaksud sama dengan antioksidan. Dan antioksidan, inilah dia pemakanan antioksidan. Ya, itu baru saya nak masuk Hytolife. Kerana Hytolife ni, buah zaitun ini, dia mengandungi satu bahan yang kita panggil hydrocytosol. Itu adalah property dia yang yang memberi kita kesan antioksidan. Dan ini hydrocytosol boleh dikatakan sekarang ni, as of now, dia adalah satu orang kata antioksidan yang paling tinggi dan paling kuat dan paling berkesan sekarang. So that's what it does. Itu sebabnya anda dengar ramai orang ada gout lah, ada kanser, ada sakit buah pinggang lah, sakit macam-macam sakit, suka pakai AG Sera. Ya, bukan kita claim produk ni boleh ubat 1001 macam penyakit. Tak, kita claim satu saja, antioksidan, ya, dan juga anti-inflammatory lah, di mana saya akan touch sekejap lagi. Itu saja. So antioksidan tadi yang membersihkan itu dia membantu macam tadilah, kalau anda fahamlah macam mana dia membantu dengan stroke, macam mana dia membantu dengan jantung melalui pembersihan. Itu saja konsep dia, very simple, very straightforward. Tak ada apa-apa yang complicated pun sebenarnya produk kita. Ya. Yeah? Alright, moving on, moving forward dengan kita punya bahan seterusnya, kekemin, ya, anti-inflammatory dan juga anti-cancer yang sangat-sangat baik untuk sistem tubuh badan kita. Anti radang ni sangat-sangat penting, ya guys, sebab keradangan dalam tubuh badan kita, radang ni macam bengkak, bisul, lebam, kalau kat luar ni macam kurap, panau, benjol, macam rawat dan sebagainya, nasi-nasi, ya, itu semua boleh jatuh bawah kategori keradangan. Dan keradangan ini bukan berlaku kat luar saja. Kat luar ni kita nampak, kita letak ubat, kita pergi doktor, makan ubat dan sebagainya, tak ada masalah. Yang kita sering terlupa, keradangan ini boleh selalu berlaku dekat dalam badan kita juga. Ya, dinding usus, dinding paru-paru, kat kerongkong, kat kelenjar dan sebagainya. Dan kalau tak dirawat, yang itu dia boleh merosakkan sel tubuh kita dan akhirnya dia boleh mendatangkan penyakit kanser. Saya pendekkan cerita, dia boleh mendatangkan kanser. So, kekemin is a very famous anti-cancer. Semua orang tahu, ya, dah famous pun satu dunia sebenarnya. Alright, kita ada Gymnema Sylvester, daun gurmar, yang ini dia mempromosikan ataupun menggalakkan pankreas kita mengeluarkan insulin dalam tubuh badan kita, di mana di situ kenapa ramai orang yang diabetes menyukai menggunakan produk ini juga. Dan kita juga ada mixed berries, ya, mixed berries ini sangat-sangat penting untuk kontrol kita punya kolesterol, ya. Kolesterol ni sebab sangat-sangat penting, ya, dalam darah kita ni ada good cholesterol, ada bad cholesterol, HDL, LDL. Apa yang mixed berries buat ialah dia meningkatkan kita punya HDL, good cholesterol kita. Kenapa kita nak meningkatkan good cholesterol? Sebab very simple reason, guys. Darah yang good cholesterol darah cair, bad cholesterol darah pekat. Simple. Dan kalau darah cair lebih baik kerana jantung kita pump relax. Kalau darah pekat dia kena pump kuat.
Ya. Lepas tu bila dia pump kuat, after lama-lama darah tak cair-cair, korang tak ada apa-apa effort pun nak cairkan darah. So dia terus pump kuat selama bertahun-tahun, itu yang keluar istilah lemah jantung. Lemahlah orang tu kan, lemahlah brother tu, dia tak ada rehat-rehat. Jadi lemah jantung. So bila lemah jantung, mula jantung dia pump tak kuat, darah pula makin pekat. So darah dah mula tak sampai ke seluruh badan. So banyak pembuluh-pembuluh darah kita, hujung-hujung urat saraf kita tak dapat supply darah, dan bila tak dapat supply darah, dia rosak, dia boleh mereput, ya, dan akhirnya kita dapat penyakit saraf. Macam Parkinson, macam stroke, Alzheimer, bowel palsy dan sebagainya. Itu sebabnya kita kena pastikan kolesterol kita sentiasa terkawal. So mixed berries does just that. Alright, dan juga akhir sekali kita ada pomegranate ataupun buah delima, di mana buah delima dalam AG Sera kita lebih fokus pada isu-isu seksual kelakian dan juga kewanitaan. Contoh orang wanita bila berumur menopause, orang lelaki erectile dysfunction. Dan juga contoh lagi, kalau orang wanita lebih prone dapat breast cancer, orang lelaki pula ada kisah-kisah prostat cancernya pula. So kita ada kita punya sexual issues, dan sexual issues yang semacam itulah yang pomegranate ni fokus untuk sistem tubuh badan kita. Alright, itu AG Sera. Sekarang kita masuk produk kita yang kedua. Produk kita yang kedua, AG Broth. Okay, AG Broth untuk kita meningkatkan imuniti tubuh badan kita. Dan ada tiga teknologi, True Broth, Eldercraft dan juga Yeastimum daripada US, Italy dan juga Germany respectively. Alright, dan juga yang ini kita fokus lebih pada yang pertama, ada juga antioksidan, ya, macam saya akan sentuh sekejap lagi. Dan juga kedua, ada meningkatkan imuniti kita untuk melawan bakteria dan juga melawan virus, patogen-patogen serangan daripada luar. Alright, saya nak sentuh dulu tentang True Broth. True Broth ni, dia punya function adalah untuk antioksidan dalam tubuh badan kita. Ya, dan bila kita consume True Broth ini dalam tubuh badan kita, dia akan menghasilkan sulforaphane, dan ini akan mengaktivasikan kita punya apa kita panggil ARE, ya, ataupun antioxidants response elements, unsur-unsur tindak balas antioksidan dalam tubuh badan kita. Maksudnya dia akan aktivasikan, keluarkan enzim-enzim antioksidan semula jadi dalam tubuh badan kita untuk membuat kerja-kerja pembersihan. Macam saintis saya dah cakap lah, antioksidan ni pembersihan. Dia buat kerja-kerja pembersihan dalam tubuh kita. Okay, itu beza True Broth punya antioksidan dengan AG Sera punya antioksidan. AG Sera kita consume antioksidan. Ingat lagi tak tadi, haitoli, buah zaitun, hydrocytosol, dia masuk buat kerja membersihkan sistem tubuh badan kita. Tapi berbeza dengan True Broth, True Broth ni kita tak makan antioksidan. Kita makan dia, dia aktivasikan enzim antioksidan semula jadi dalam tubuh badan kita. So ini adalah dua jalan, dua pendekatan yang berbeza, tanpa merendahkan mana-mana pendekatan, because both ways also works well, insyaAllah. Ya, yeah, so dia ada, dia punya antioksidan dia yang membantu juga. Dan seterusnya kita ada juga teknologi Eldercraft. Eldercraft ini datangnya daripada Italy, dan buah dia adalah buah elderberry, di mana fokus teknologi daripada Italy ini adalah untuk meningkatkan sistem imun kita melawan virus, specifically lawan virus. Okay, imun kita ni bila kita sibuk-sibuk nak tingkatkan imun kita ni, kita sebab kita nak defend tubuh badan kita daripada serangan-serangan patogen daripada luar. Dan patogen-patogen daripada luar ni boleh datang menyerang dan bersifat viral, dia boleh bersifat bakterial, dia boleh bersifat fungal. Tapi Eldercraft ini didesainkan, teknologinya dibangunkan specifically untuk defend tubuh daripada serangan virus. Ya guys, ya. Lepas tu kita beralih pula pada kita punya teknologi kita yang seterusnya, apa yang kita panggil teknologi Yeastimum. Ya, Yeastimum ini, ya, dia pula sama juga macam Eldercraft tadi, meningkatkan imun kita, tetapi dia lebih fokus kepada orang kata melawan bakteria. Ya, dia lebih pada melawan bakteria dan juga fungal. Yeastimum ini dibangunkan di Germany dan juga digunakan, bahan dia adalah yeast, ya, yang kita guna untuk buat roti dan sebagainya, dan dia kaya dengan beta-glucan, dan beta-glucan itu yang sebenarnya akan aktivasikan kita punya sel-sel imuniti tubuh badan kita untuk lawan bakteria, fungus, dan juga dia ada lawan virus juga, tapi dia kita lebih fokus kepada bakteria dan juga fungus. Alright, dan juga kita ada tiga bahan kita di sini, iaitu buah fig,
mixed berries, camu-camu di mana buah fig sangat kaya dengan essential nutrients seperti potassium, calcium, magnesium, iron, copper. Untuk blood pressure lah, untuk kita punya otot, untuk darah, blood oxygen, untuk hormon kita. So ini adalah yang orang kata mineral-mineral yang sangat penting ya dalam tubuh badan kita. Dan juga di sini ada mixed berries macam Agisera juga ya, untuk kawal kita punya kolesterol kita, dan juga ada camu-camu untuk memberi lebih banyak nutrition dalam tubuh badan kita dan sebagainya. So, kenapa? Persoalan yang saya nak terangkan di sini ialah kenapa kalau kita tengok di sini fig, mixed berry dan juga camu-camu tengok sama function dia, essential nutrient, essential nutrient, essential nutrient. Kenapa? Sebab tiga-tiga ini function utama dia adalah untuk mereplenish, mengganti balik nutrisi-nutrisi dalam tubuh badan kita yang sudah digunakan oleh TrueBrock, The Craft dan Yestimum untuk menjalankan kerja-kerja dia. So kerja TrueBrock, The Craft dan Yestimum ni, kalau dia nak bekerja dengan baik, membersihkan, meningkatkan imuniti seperti mana yang kita claim, dia memerlukan pembakaran, dia perlu fuel untuk bekerja. Macam kereta, dia perlukan petrol, fuel dia untuk bekerja. Manusia kita perlu makan, karbohidrat, protein dan sebagainya, itu fuel kita. Kalau mesin mungkin ada kena ada diesel dan sebagainya. Sama juga, TrueBrock and the Craft Estimum nak buat kerja dia dengan baik, dia ada pembakaran dia. Dan apa yang dia akan bakar? Essential nutrients dalam badan kita. Kita punya fiber, kita punya potassium, kita punya calcium, magnesium, vitamin C kita. Semua habis dia sedut untuk buat kerja dia. So, kita balancekan balik. So, dalam AG Brock ini bukan saja untuk buat kerja-kerja yang baik itu, yang antioksidannya, yang lemak lawak, yang tingkatkan imunitinya, tetapi dia juga replenish balik apa yang sudah digunakan tubuh badan kita supaya tubuh badan kita boleh maintain kesihatan, kuat, sihat sepanjang masa. Okay guys, so itu dia AG Brock kita, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Guys, kita sudah masuk ke segmen yang seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, ya. Yang ini yang saya so tuan-tuan dan puan-puan, iaitu ya tadi kita dah habis kita punya produk, ya. Kita dah cerita AG Brock dan juga AG Sera. Sekarang ni nak masuk ke peluang perniagaan kita, tuan-tuan dan puan-puan, di mana macam saya katakan tadi, business ini it is entirely up to you. Saya faham, saya duduk dalam industri ini selama dah 23 tahun, ya. Dan saya faham especially kalau orang yang tak biasa dengan perniagaan yang semacam ini, atas sebab-sebab tertentulah, mungkin dia memang kerja dia bagus, dia mungkin profesional, dia mungkin engineer, doktor dan sebagainya. Setengah orang tak biasa dengan perniagaan yang semacam ini. Dan saya faham sebab saya duduk dalam industri ini 23 tahun, rata-rata kebanyakan orang-orang yang sebegitu, mereka rasakan sebab mereka mesti ada kenal orang yang buat business networking, dan mereka tengok memang betul berjaya pakai Mercedes, pakai ikan besar dan sebagainya. Cumanya selalunya mereka takut bila kita tengok cara diorang bekerja. Orang networking ni kan pagi, petang, siang, malam cerita produk dia je, cerita business dia je. Kalau weekend malam dia tengok kat kedai kopi lah buat presentation, weekend travel outstation buat training. Macam tak ada life. Macam itulah lebih kurangnya. Dia punya sentimen dia tu kan. Tapi guys, you have to understand. Dalam business networking ini, itu salah satu je market dia. Itu salah satu je. Itu kita panggil, saya panggil lah. Kami panggil market leader. Market leader ni maksudnya mereka nampak peluang, mereka ambil, whack. Memang mereka betul-betul nak kejar macam mana yang marketing plan tu kata boleh kejar 1 million, 2 million. Mereka memang betul-betul kejar. Nak kejar 7 juta, itu sebab gerak kerja mereka pun macam juta-juta. Nampaklah busy, sibuknya dan sebagainya. But you have to remember, banyak juga, di mana bukan banyak, market paling besar sebenarnya dalam AG Nutrition adalah market yang kita panggil market, orang kata market man-man lah. Yang mereka buat, mereka happy dengan side income RM10,000, RM20,000, RM15,000. Ada yang happy dengan RM45,000 pun. It is entirely up to you. So kalau anda nak buat bisnes ini, katakanlah you want to target 10,000, 15,000 a month ataupun be 20,000 a month sekalipun, 20,000 pun, anda percayalah cakap saya, tak ada sibuk macam tu. So dia relax juga. So give yourself a chance, ya. Kebanyakannya orang yang datang bisnes macam ini, you have to give yourself a chance. Maybe you just happy husband and wife, buat online punya style, FB, Instagram, dapat RM10,000, RM7,000 sebulan. If you're happy with that, why not? Silakan. Tak ada siapa pun nak alam. Okay, so calm down. Bukan semua yang masuk ke leader punya market. Banyak juga yang consumer punya market, part-timers punya market dan sebagainya. You masuk,
tengok kesesuaian you. Tapi cuma saya minta, jangan buat gerak kerja 5,000 sebulan tapi nak kerja 1,000,000. Itu datanglah kecewanya nanti tu. Bila kecewa tu, yang mana yang buruk? Agent nutrition tak betul, MLM menipu dan tu jadi dia tu. So expectation anda dengan gerak kerja anda kena match. Kalau kerja macam 5,000 sebulan, you should be happy with 5,000-7,000 sebulan. Kalau gerak kerja 10,000 sebulan, then you must be happy dengan income 8,000-10,000 sebulan. So it is very flexible. It is entirely up to you. Ya, nak memedekkan cerita. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, let's jump into business. Keep your mind open. Dengar dengan telinga dan minda yang terbuka. Ya, jangan judge dulu. Saya minta simple saja. Sebab saya tak kisah kena reject tuan-tuan dan puan-puan. Sebab saya dalam industri 23 tahun, dah macam-macam rejection. Kena halau keluar rumah orang pun pernah. Tak ada masalah. So, saya bukan jenis yang takut rejection. Tidak. Cuma saya takut anda reject sebelum anda dengar. Anda reject sebelum anda faham. Itu yang saya takut. Sebab sayang. Ya? Sebab kita tak tahu. Dengar dulu. Dengar dulu. Dah dengar tu, bawa keputusan. Masa tu kau nak reject, nak ludah skrin komputer ni kat muka saya, silakan. Janji, anda dengar dan faham dulu. Ya? So, give it another few minutes untuk bagi anda faham. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Panjang pula muka dimah dia. Okay. Nak memulakan bisnes kita, you anda ada pilihan. Tiga. Ya, package keahlian basic, premium ataupun elite. Alright. Kalau yang basic ini paling rendah harganya adalah RM300 dan apa anda dapat RM300, anda dapat dua kotak produk. Satu kotak produk ni ada 14 seci. So kalau anda RM300 dapat dua kotak, maksudnya dapat sebulan punya makan lah dua kotak. Dan dua kotak tu kita suka panggil satu set. So RM300 satu set dua kotak lah. Ya. Ataupun anda nak pergi premium, nak banyak sikit produk. Ya. Paling rendah RM1,200 anda dapat 8 kotak dan juga ataupun 4 set. 4 bulan punya makan. Ataupun anda nak beralih pada yang lebih besar, di mana saya sangat galakkan anda pergi ke Elite. Ya, nanti saya sebut kenapa. Dan Elite adalah package yang paling besar. Tak ada lebih besar daripada ini. Ya, setengah company panggil ini stockist, ada yang panggil mobile stockist, ada yang panggil sales point, ada yang panggil macam-macam lah. Ya, sini kita panggil Elite. Dan Elite paling rendah adalah RM3,600, di mana anda dapat 24 kotak ataupun 12 set produk. Alright. Okay. Kalau anda benar-benar nak pergi business, sama tak kisahlah part-time ke full-time, kita sangat-sangat propose anda pergi ke Elite atas beberapa faktor-faktor ataupun sebab-sebab yang munasabah. Dia ada sebab-sebab munasabah. 4 sebab munasabah dia. Yang pertama adalah RM3,600 boleh dikatakan masih yang paling murah dalam pasaran. Kalau company MLM lain mungkin dah dapat RM5,000-RM6,000, ada yang dah sampai RM11,000-RM12,000 ya, nak dapat package yang paling besar tu. Sini masih RM3,600. Murah. Kedua, dengan package Elite, ya, income anda, komisen anda jualan daripada produk network anda jauh lebih besar berbanding dengan ahli basic dan juga ahli premium. Jadi, as we move along, nanti anda akan faham. Jauh lebih besar. Ya. So, komisen lebih tinggi. Lebih masyuk lah. Yang ketiga, bila anda join Elite, anda ada 24 kotak produk. Itulah yang anda nak pakai sendiri. Kalau ada mak ayah yang masih ada ataupun tak berapa sihat, ada kondisi kesihatan, nak bagi kat dia try ke, anda nak buat display, anda nak buat apa, nak buat demonstrasi, anda nak buat sampel ke, ataupun anda nak susun-susun kotak, share banyak-banyak, nak buat apa gambar untuk kedai online anda ke dan sebagainya. So, itu orang kata, nak berniaga kena ada produk dalam tangan. Ya, so, banyak produk dalam tangan, macam-macam anda boleh buat to kickstart your business sebenarnya. So itu dia. Yang ketiga, sebab munasabah yang keempat, kenapa kena Elite? Ialah kerana package Elite kita sangat ROI friendly. ROI, balik modal, return of investment. Ya, dia sangat ROI friendly. Sebab kalau anda perhatikan, RM3,600, anda dapat 12 set. 12 set maksudnya kalau anda ada kenal 12 orang, ya, dalam hidup anda, family, friends, jiran ke tempat kerja, bisnes dan sebagainya, anda kalau ada kenal 12 orang yang sakit nak try produk ini, helas, settle, balik modal 12 orang je. Ya, dan kita dah terlalu banyak sangat kes berlaku, orang yang join hari ini habis balik modal hari ini juga. Itu pun dah banyak berlaku. Ya, dia dah join, dia sign up dan sebagainya, knowledge dia tak berapa banyak, tapi oleh kerana leader dia banyak material, share dengan dia, dia pun try lah tembak-tembak kat Facebook, grup WhatsApp, grup Telegram, Instagram dan sebagainya. Orang nak test 12 set sekali jalan, halas, satu hari habis. Dah banyak kali jadi dah guys. Dan kalau ikut logik lah, kalau ada kayu macam mana pun tak reti jual. Saya rasa 12 set nak cari orang sakit tu, kalau tak reti jual pun lah,
cuba-cuba push sebulan boleh habis kot. Ha, 2-3 seminggu boleh jual kot. Ha. So it is very ROI friendly. Alright, itu dari segi package-nya. Bila dah join jadi ahli, apa kelebihan bonus yang anda boleh dapat? Okay. Yang pertama, kita ada direct bonus, introducer bonus. Ini bonus yang anda dapat setiap kali anda recruit orang baru untuk join bisnes ini bersama anda. Alright. Kita tengok dekat elite. Kalau anda seorang elite, anda taja kawan anda yang join basic, anda dapat RM90. Kalau kawan anda join premium, anda dapat RM360. Kalau kawan anda join elite, macam anda, anda dapat RM1,080. Introducer bonus. Okay. Kalau anda basic atau premium, nombor akhir dia sama. RM90, RM360, RM1,080. Sama aja sebenarnya. Tapi dia ada susun atur dia berbeza sikit. Okay, kata anda basic, kawan anda join basic. Package yang sama size. Anda dapat penuh RM90. Tapi kalau anda basic, kawan anda join premium. Dia lagi besar daripada anda punya package. Okay, anda tetap dapat RM360 tetapi ada pecahan dari segi payout dia. Ya, dalam RM360 ini ada RM144 akan pergi ke bonus wallet. Ya, ha, ni dia akan RM140 dia akan pergi ke bonus wallet. Okay, balance RM216 dia akan pergi ke apa yang kita panggil upgrade wallet UW. Yang ini tuan-tuan dan puan, bonus wallet ini adalah income anda, anda boleh tunaikan. Yang RM216 UW ni duit anda tapi bukan income. Ya, diketepikan masuk. So di masa hadapan anda boleh gunakan dana yang terkumpul dalam upgrade wallet ini, ya, anda boleh gunakan untuk upgrade akaun anda, membership anda kepada elite kemudian hari. Okay, so dia sangat-sangat user friendly lah tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so anda juga boleh sama juga kalau premium. Kalau anda premium, kalau anda premium, orang tu join basic, anda dapat RM90. Anda premium, kawan anda join premium, sama macam anda pun dapat penuh RM360. Kalau anda premium, kawan anda join elite, anda dapat RM1,080. Ada pecahan dia bonus wallet dan juga upgrade wallet. Alright. Dan juga kita tengok yang kita kata upgrade tadi tu. Ya. Kalau anda basic, anda ada 60 hari untuk upgrade. Ya, kalau anda basic, anda ada 60 hari. Kalau anda premium, anda ada 120 hari untuk upgrade. Okay. Dan upgrade ini, kalau anda upgrade di dalam tempoh yang diberikan, maka anda hanya perlu buat pembelian top up sahaja. Contoh, katakanlah anda premium, anda dah pernah buat pembelian, dah pun RM1,200 produk. So, anda nak upgrade ke elite, anda hanya buat pembelian stok tambahan lagi RM2,400 untuk genapkan RM360 tadi tu. Ha, tapi kalau anda upgrade di luar tempoh yang tamat tadi tu, dah maksudnya dah habis tamat tempoh upgrade tu, anda nak upgrade, anda tetap kena buat pembelian penuh dan ada 10% late charges. So, jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama rugi. Okay. Alright. Itu kita punya direct bonus. Okay. Seterusnya, kita ada team bonus. Ya. Team bonus kita ataupun apa yang kita panggil pairing bonus adalah bonus harian. Kalau anda seorang elite, ya, kita plan kita binary, ya, so anda hanya perlu buat dua kumpulan kanan dan juga kiri. Ya, so pairing bonus ini adalah hari-hari. Dan layak dapat pairing bonus ini wajib setiap satu-satu hari itu berlaku, wajib berlaku satu sale sekurang-kurangnya sebelah kanan, sekurang-kurangnya satu sale sebelah kiri. Ada satu kanan, ada satu kiri, satu pair terbentuk, maka anda dapatlah satu pair punya bonus. Satu pair tu adalah sekian-sekian ringgit. Ha, yang ni saya nak sentuh. Baik. Kalau anda seorang elite, ya, kita dalam kita punya ni, kita ada pairing besar dan juga pairing kecil setiap hari. Okay, bagi elite, pairing besar RM45. 12 pair pertama yang berlaku. Dia bagi kuota 12 pair. Ya, anda dapat pairing besar RM45 pada hari tersebut. Tapi kalau hari yang sama, dia lebih daripada 12 pair. Maksudnya pair 13 dan yang seterusnya, oleh kerana kuota pairing besar dah habis, dia jadi pairing kecil, pairing 2, RM24. Okay? Dan juga elite tiada limit, infinity. Tiada istilah flushing bagi ahli elite. Alright. Berbeza kalau premium, ya, premium pairing besar dia bagi satu hari 4 saja. Pairing yang kecil seterusnya, pairing kecil dia RM15 sahaja. Maksimum dia boleh pergi 1740 sehari. Selebihnya flushing di weaker leg, kaki yang lemah, kaki kecil. Kalau basic RM45 tu dia bagi satu saja setiap hari. Pairing yang seterusnya, pairing kecilnya RM12 sahaja. Dan setiap hari maksimum anda boleh earn daripada bonus ini
hanya RM345 sahaja selebihnya fashion di kaki kecil. Okey, nak bagi anda faham apa maksud pairing besar, pairing kecil tadi tu 12 pair pertama lah mungkin tak faham. Okey, kita bagi contoh. Katakanlah anda elit, ya. Anda kumpulan kiri kanan. Hari ini ada join, satu elit kiri, satu elit kanan. Dan setiap orang yang join elit itu kan dia buat pembelian 12 set produk. So maksudnya anda dah ada 12 kiri, 12 kanan. 12 pair sudah terbentuk. So di sini dia kata kalau anda elit, pairing besar dia bagi sehingga kuota 12. Maksudnya dah maksimum lah ni 12 pairing dah dapat. RM45 kali 12. Okey. So dapat RM540. Hari yang sama, kata sebelah petang pula, ada lagi kemasukan satu elit kiri dan satu elit kanan. Hari yang sama. So dalam hari ini, hari yang sama, kuota pairing besar 12 itu dah habis dipakai, makanya pairing yang seterusnya pada hari yang sama jatuhnya pairing kecil RM24. Okey. So katakanlah tutup sales hari ini, tutup account hari ini. Kita tengok besok pagi pula. Besok pagi ada elit baru masuk kiri dan kanan. Oleh kerana hari yang baru, ya, dia start balik kuota tu, dia reset balik. So 12 pair yang pertama dia naik balik pairing yang besar. So on and so forth. Setiap hari dia berubah begitu. Dan juga di sini saya nak share dengan anda bagaimana ini adalah applied binary duplication di mana menggunakan strata dunia. Ya, dalam strategi ini, ini idea saja yang kita nak bagi anda bantu visualize. Bagaimana hanya dengan bawa masuk pengenalan 2 elit setiap bulan, ya, 2 elit saja, bukan 20, bukan 30, 2 saja setiap bulan, dan setiap orang buat benda yang sama, dan pada bulan yang ke-12, ke-13 anda sudah boleh dapat income yang sangat-sangat besar dan lumayan. Ya, di mana saya rasa 2 elit sebulan dah ramai orang part time pun boleh capai 2 elit sebulan. Apatah lagi kalau full time. Baik. Ingat ya. So kalau anda buat ini secara konsisten, bulan pertama anda cari 2 elit. Bulan kedua 2 elit itu pun sama macam anda cari 2, sudah jadi 4. 4 elit ni bulan ketiga pun cari 2 elit juga macam anda. Semua buat benda yang sama. Jadi 8, 16, 32, 64 dan seterusnya pada bulan ke-12 ada 4000 lebih orang bawah grup anda. Okey. Dan akhirnya dia punya end result anda ada 24 direct sponsor. Ya, sendiri. Dari sponsor ni maksudnya kawan anda, anda bawa masuk sendirilah. Ya, sebab anda cari sendiri, cari 2-2-2-2-2 untuk 12 bulan, ada 24 orang kawan anda yang anda kenal. Dicampurkan pula dengan 4,000 downline. Ya, yang 4,000 lebih ni lah. Ya, 4,000 downline yang anda tak kenal. Kat bawah-bawah mungkin level keberapa kawan atas kawan dan sebagainya. Tapi ini hasil dia setelah 12 bulan, anda bersama tim anda jalankan strategi ini. 24 direct sponsor, 4,000 downline. Ingat nombor ni sebab presentation saya seterusnya akan berdasarkan nombor ini. Okay, kita bermula dengan 4,000 downline. Okay, katakanlah anda gerak benda ini selama 12 bulan. Kita tengok pairing income anda pada bulan ke-13. Ya, tadi dah kata ada 4,000 downline. 4,000 downline kita buat andaian 2,000 duduk kiri, 2,000 duduk kanan. So kalau bulan ke-13 strategi pun masih tak berubah, sama lagi. Masih lagi semua orang cari 2 elit. So cari 2 elit baru. So bila cari 2 elit baru, 2,000 kali 2 jadi 4,000 elit baru kiri kanan. Setiap elit membeli 12 set produk. Dapatlah 48,000 pair berlaku pada bulan yang ke-13. Saya darabkan dengan pairing kecil je guys, RM24. Saya tak campur pun RM45 tadi tu. Ya, sebab susah nak kira hari ke hari dia, pening. So saya nak bagi simplified, saya ambil pairing kecil. Maksudnya boleh pergi jauh lebih besar daripada ini. Okay, so kali ke-24, income anda boleh mencapai 1.15 juta sebulan. Wow! Ha, berniaga orang lagi untung daripada berniaga puncak. Ha, ya? Nampak tu? Ya, 1.15 million per month. Itu potensi dia. Ya, ha, tapi mungkin dia tak perfect begini. Mungkin dia tak perfect begini. Tapi andai kata, apa yang saya nak sampaikan, katakanlah anda jalankan strategi ini bersama tim anda selama 12 bulan. Pada bulan ke-13, anda tak capai full. Tapi anda capai 50%. Separuh saja apa yang saya tunjuk. Guys, masih RM500,000 sebulan. Banyak. Ha, ataupun 10% je menjadi. 90% gagal. 10% masih RM115,000 sebulan, guys. Banyak. Ya. Ha, itu yang saya maksudkan tadi itu. Saya buat perbandingan, kalau anda main premium, perbandingan saja, pairing kecil dia RM15, RM240,000 sebulan. Ingat ya, ada capping, di maksimum RM1,760 je sehari, kali 30 tak sampai RM240,000, maksudnya flushing telah berlaku. So kalau lepas flushing, potong, maksimum dia boleh pergi. Kalau perfect, RM52,000, kalau perfect. Kalau basic, anda gerak yang sama,
Hasil dia 48,000. Ada capping dia, ada flushing dia. 10,000 sebulan. Nampak tak guys? Angka, perbezaan angka 10,000 dengan 1.15 juta ni. Bagai bumi dan langit. Bukan bumi dan langit, bagai bumi dan surga. Jauh tinggi dia, lagi tinggi. Ya, itu yang awal-awal tadi. Maksud saya katakan, sebagai ahli elite, you enjoy a bigger commission. Struktur komisen anda jauh lebih besar sebenarnya. Lebih menguntungkan. Alright. Saya bawa ke bonus kita yang seterusnya, iaitu leadership bonus. Ini adalah bonus yang anda dapat makan daripada setiap direct sponsor yang anda buat. So, kata setiap satu direct sponsor anda buat, anda dapat leadership bonus 5% daripada income pairing dia dan juga persen-persen daripada orang bawah-bawah dia walaupun bukan anda yang bawah. Ya? Okey, contoh. Katakanlah anda seorang elite. Anda sponsor saya, Syahan. Saya jadi first level anda. So, sebagai first level direct sponsor anda, sini anda tengok, saya 5%. Maksudnya, income pairing saya tadi itu, apa saja saya dapat, anda dapat 5%. Kalau setahun saya collect 1,000,000 daripada pairing, maksudnya setahun anda collect 50,000 free-free daripada level saya tadi itu, 5%. Ya, itu saya. Saya pun kalau nak berjaya, confirm saya bawa orang. So, ada level yang bawah ni, level kedua, tiga, empat, lima, sampai level ke-6. Walaupun anda tak kenal, anda makan juga level kedua 3%, 3%, 2%, 1% dan juga 6% pula. 6 level. Ya. Dan yang menariknya, kalau anda tengok satu-satu-satu ni mungkin nampak kecil. Tapi anda mesti ingat, level pertama ni ada 2 orang. Kan? Ya. Level kedua ni ada 4 orang, 8, 16, 32, 64. So total 6 level ini, anda ada 126 orang. Di mana lebih daripada 100 orang ni, anda dapat makan daripada income dia 1%, 3%, 1%, 5%, 2%, 1%. Banyak tu guys. Sebab anda hanya bawa satu orang saja tadi. Syahan, saya seorang tadi level pertama. Nampak tak? Kelebihan dia leadership bonus ini. Kalau anda basic, setiap direct sponsor 2 level sajalah. Kalau anda premium, setiap direct sponsor anda bawa, anda 3 level sajalah. Ha, ya. So, saya nak cerita elite 6 level. So, saya buat lakaran. Tak payah cerita income besar, guys. Bayangkan kalau anda dan team anda semua income biasa-biasa. Banyak part-timers dalam team anda. Diorang ni 10,000, 15,000 sebulan. Ambillah 10,000 sebulan. Tengok ya. Alright. Level pertama, income 10,000 tu ada 2 orang. Okay. Yang sini level tu 10,000 juga income ada 4 orang. 8 orang. 16. 32. 64 orang. Akhirnya anda dapat 17,000. Ini saya kata income biasa-biasa ni di bawah grup anda ni. Ya. 17,000 sebulan passive income anda dapat. Ini hanya daripada anda sponsor satu orang tadi. So kalau line ini 17,000 sebulan ini, kalau tadi ingat tak saya tunjuk strategi itu, anda buat setahun, anda ada berapa direct sponsor? Anda ada 24 direct sponsor. So, ini adalah satu saja line dia. Kalau 24 direct sponsor, ada 24 line ni, maka didarabkan dengan potensi 24, maka potensi anda boleh dapat sehingga RM400,000. Ini saya kira income kecil-kecil, RM10,000. Belum kalau kadar downline anda tu income yang RM100,000, RM300,000. Lagi besar pada ini jumlahnya. Okay? Lagi premium, samalah saya bagi lakaran perbandingan. Beza guys. Sangat beza. Okey, lepas tu kita ada shopping mall. Ya, shopping mall macam leadership juga sama. Setiap direct sponsor anda buat, yang tadi leadership, direct sponsor anda buat, level-level persen-persen anda makan daripada income mereka. Di bawah shopping mall, sama juga. Anda elite, anda direct sponsor anda persen level-level, anda dapat makan daripada pembelian shopping-shopping dia. Dalam AG Nutrition ni banyak produk. AG Beauty, AG Mist, AG Serum. Kita ada AG Fibery, AG Brow, AG Sera. Kita ada AG Coffee. Macam-macam. So, bila mereka shopping-shopping-shopping ni, anda makan persen-persen level-level daripada mereka juga. Okay. Kita ada yang seterusnya. Kita ada selepas shopping mall. Sama juga konsep dia. Apa yang kita panggil maintenance mall. Ya, sebab setiap ahli di bawah rangkaian kita ni, kena wajib buat pembelian maintenance setiap bulan. Tak besar pun pembelian maintenance wajibnya satu sekurang-kurangnya satu kotak AG Sera harga ahli RM120. That's it, maintenance. Tak kisah income anda besar mana. Tak kisah anda pakai Ferrari ke Mercedes S-Class, itu saja maintenance yang berwajib kena lakukan. Right. So setiap orang bila buat pembelian maintenance itu, anda ada juga bonus maintenance more. So kalau leadership bonus tadi itu dari sponsor makan pasal-pasal level income.
Yang kedua tadi shopping mall, direct sponsor makan pasal-pasal level-level daripada Shopee-shopping dia. Yang ini pula sama juga, direct sponsor makan pasal-pasal level-level daripada pembelian-pembelian maintenance yang wajib itu tadi. Alright? So itu dia kelebihan dia. So kalau elite anda boleh makan up to 10 level dan jangan risau. Kalau anda ahli baru, katakanlah anda join hari ini, anda ada 2 bulan pertama tak perlu maintenance. Ada waiver 2 bulan pertama. Ya, bulan ketiga baru start maintain. Alright. So up to 10 levels. Tapi kalau nak all 10 levels pun elite, dia ada syarat dalaman dia juga. Kalau nak full 10 levels, anda kena ada 5 kiri, 5 kanan active direct sponsor. Ya, active direct sponsor di sini bermaksud direct sponsor anda yang buat pembelian maintenance itu tadi. Itu maksud dia active direct sponsor. 5 kiri, 5 kanan. Kalau anda ada 1 kiri, 1 kanan saja, anda makan bonus ini 2 level. Kalau 2 kiri, 2 kanan, anda makan up to 4 level. So on and so forth. Right? So tapi kalau katakanlah 5 kiri, 5 kanan anda ni semuanya ahli baru. Macam saya kata tadi, ahli baru tak perlu buat pembelian maintenance. Tak dapat bonus ni. Dia kena buat start buat pembelian maintenance. Ya, okay, itu kita clear lah. Selain daripada maintenance mall, ya, kita untuk kita punya ahli elite ada tambahan adalah study ward, di mana setiap tajaan yang anda buat selain daripada introducer bonus tadi itu, ini elite saja ada, ya. Setiap tajaan basic, premium dan elite anda dapat extra RM936 dan juga RM108. Ini bukan income, gunakan bonus. Tetapi ini adalah point yang anda kumpul di mana later on cukup saja RM2,000 ataupun 500 point anda boleh buat tuntutan ataupun redemption barang-barang lifestyle seperti iPad, iPhone, iWatch, barang kemas dan sebagainya. Dan juga dalam plan pemasaran kita, kita ada sistem ranking dan juga ada car bonus reward untuk sistem ranking kita yang capai target income bulanan mereka. Ranking yang pertama yang anda boleh capai adalah Rising Star. Ya, income terkumpul RM80,000, anda layak jadi Rising Star. Dan Rising Star yang income, mana-mana income bulanan dia, mana-mana bulan yang income dia RM12,000 dan ke atas, company bagi lagi bonus kereta bulanan RM600. Director sama juga. Untuk director, kalau dia maintain income dia, mana-mana bulan income dia RM30,000 dan ke atas, company bagi RM1,200 bonus tabung kereta, global director RM2,000, ambassador RM3,500. Ya, tuan-tuan dan puan. Dan juga sini saya kongsilah dengan anda tuan-tuan dan puan, ya, sedikit perkongsian. Ini rising star kita di seluruh di Malaysia dan seluruh dunia. Ya, bukan saja di sini tapi di seluruh dunia dah terlalu ramai dah rising star yang dapat ini, ya, income RM80,000 dan juga tabung kereta. Ini juga rising star juga. Page seterusnya pun rising star juga. Dah ramai dah rising star ni. Ya, income RM80,000 dan juga tabung kereta. Ramai sangat tuan-tuan dan puan. Seterusnya director rank, ini director yang income bracketnya RM200,000 dan juga tabung kereta. Sama juga, bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia dah ramai dah capai dah. Alhamdulillah. Yang ini global director punya rank, ya, global director maksudnya income RM400,000 dan juga tabung kereta. Dan akhirnya kita ada ambassador. Ambassador kita so far seluruh Malaysia dan seluruh dunia kita baru ada 7 orang. Ya, dah 7 orang dalam masa 2 tahun. Yang ini income bracket RM1,000,000. Pendek kata ini adalah 7 orang jutawan AG Nutrition. So ada satu lagi slot ni. Kita tunggu siapa nama muka yang akan muncul di slot coming soon kita. Ni saya sharekan jugalah, ya, dah terlalu banyak dah, yang pakai Mercedes coupe-nya, yang sportnya, yang Lexus-nya, yang BMW X5-nya, yang X3, dah terlalu ramai dah guys, ya. Ini sikit saja yang saya mampu kongsilah, ya. Dah terlalu ramai dah. Okey. Informasi terkini, ya. Pada hari ini kita nak mengucapkan ini adalah achiever minggu ini, tahniah, ya, pada rising star baru kita. Iaitu tahniah Puan Rosliana Rosman, ya, rising star daripada Malaysia. Congratulations Mr. Richard Waitara Mwangi daripada Kenya. Congratulations to Madam Fadubo Hassan Khalif daripada Somalia. Dan juga, yes, tahniah, ya, Siti Khadijah Yasiran dah naik ke director. Tahniah, ya, Siti Khadijah, ya, dah naik director daripada Malaysia. So congratulations guys, ya, ini adalah permulaan kejayaan anda. Perjalanan kita jauh lagi. Keep the fire burning. Let's keep on transforming people all around the world. Ya. Yeah.
Okay. Dan juga sekarang ni kita ada transforming campaign yang sedang berjalan. Jangan lupa ya tuan-tuan puan-puan, bermula daripada 1 Julai sehingga 31 Disember. Di sini kita punya transforming campaign 2.0 di mana kalau di sepanjang 6 bulan ini anda sponsor, direct sponsor bernilai 22,500 PV dan juga anda buat personal shopping mall 150 PV shopping setiap bulan selama 6 bulan secara konsisten, anda menang down payment kereta bernilai RM7,000. Kalau benda yang sama juga anda buat tapi direct sponsor RM36,000, anda dapat executive car punya down payment bernilai RM16,000. Dan kalau benda yang sama 54,000 direct sponsor PV, anda dapat down payment kereta Prestige bernilai RM28,000. Tu dia. Tapi kena make sure lah ya, dalam pada masa yang sama, dalam tempoh 6 bulan anda fight, anda kena buat 150 PV setiap bulan shopping ya, personal purchase. Ada orang tanya, boleh tak 6 bulan tu hujung-hujung saya buat maxi terus sekaligus 900 PV? Tak boleh. Dia kena secara konsisten bulan ke bulan 150 PV. Okay? Dan juga ada orang tanya saya, kalau saya join lambat, saya join katakanlah bulan ketiga, tinggal 3 bulan je kempen ini, macam mana? Boleh juga, anda masih boleh kejar dari segi personal sponsor, ya, 22,000 PV, 36,000, 54,000 PV. Tapi syarat yang 150 PV tadi tu, dia akan hanya ikut bulan yang anda join dan bulan-bulan balance yang tinggal. Katakanlah anda join tu tinggal kempen ni tinggal 4 bulan saja. Maksudnya anda buat 150 PV sebulan untuk 4 bulan. Itu syarat tu boleh dipendekkan. Tapi syarat personal sponsor masih tetap sama, ya. Itu beza dia. Dan juga jangan lupa guys, preview yang semacam ini, yang hari ini saya buat ni, malam Rabu ni, bahasa Malaysia, bahasa Melayu, ya. So hari Jumaat ini untuk global market. So bagi anda, saya buat dalam English pula, ya, jam 9 malam pada hari Jumaat ini. Jangan lepaskan, ya. So kalau anda ada business partner, customer yang bukan Malay speaking, ya, bukan di dalam negara dan juga di luar negara, boleh menjemput mereka untuk bersama-sama datang dan saya akan buat preview yang sama macam anda tengok hari ini, cuma bezanya dalam berbahasa Inggeris saja, ya, in English. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah sampai ke penghujung. Dah sampai ke program yang kita semua nantikan tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita sampai ke kita punya sharing part. Anda pun mungkin boleh dengar sebab saya ni orang kata orang company. So kita nak dengar daripada orang yang benar-benar berjaya menjalankan perniagaan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Tetamu kita pada malam ini, siapa tanpa saya melengahkan masa, seorang hamba Allah yang sangat-sangat orang kata saya hormati, ya, sangat berpengalaman dalam perniagaan network marketing, sangat season, dan juga kalau tengok dia punya kepimpinan beliau pun orang yang sangat rajin, sangat committed dalam bisnes ini dan tidak terperanjatlah kenapa beliau sangat successful dalam bisnes ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak mahu melengahkan masa tuan-tuan dan puan-puan, dengan ini saya menjemput ya, kita punya Global Director Tuan Haji Murad untuk buat sedikit sharing. Assalamualaikum Tuan Haji Murad. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuan Syahan Hamzan. Tuan Alhamdulillah. Haji, ada kat mana tu? Dekat rumah? Ada di mana lagi? Di rumah lah jawabnya. Itu sekarang ni tengah PKP ni, itu soalan yang menyakitkan hati. Yeah. Mana lagi, kat rumah lah kan? Aduh. Haji, sihat Haji? Ya, Alhamdulillah sihat. Sihat, Alhamdulillah. Okey. Tuan Haji Murad yang dikasihi dan dihormati. Okey. Ya, Tuan Syahan. Saya dah panjang cerita dengan mereka pada malam ini tentang kita punya produk, company dan sebagainya. Dah lengkap dah. Recording in progress. So, cuma sekarang ni nak tahu daripada mulut Tuan Haji sendiri, merangkap seorang yang betul-betul menjalankan bisnes ini. Dan bukan sahaja menjalankan bisnes ini, tapi Tuan Haji menjalankan bisnes ini sehingga berjaya capai global director, income beratus-ratus ribu. So dalam masa yang singkat, itu yang best tu, dalam masa yang singkat. Bahawa semuanya berlaku bawah 2 tahun, bawah 24 bulan. Sangat menarik ceritanya Tuan Haji ini. So saya serahkan kita punya screen pada Tuan Haji Murad, ya, untuk membuat memberi perkongsian, ya, apakah yang perlu dibuat untuk berjaya macam Tuan Haji Murad. Silakan Tuan Haji.
Okey, terima kasih ya kepada Tuan Syahan Hamzan, bagi tepukan ya kepada speaker kita ya. Dan bagi tepukan hebat walaupun tepukan itu berbunyi tapi tak dengar ya. Jadi jadi memang apa Tuan Syahan Hamzan seorang insan yang saya kagumi. Maknanya ini adalah daripada hati saya yang luhur ya. Saya melihat bagaimana dia mempunyai suatu dinamik ya, karisma dalam pengurusan ya, perniagaan, kemudian menjadi seorang speaker yang hebat, dan kita merasakan bahawa Tuan Syahan ini ialah sebenarnya anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita bersama, sebuah anugerah kepada AG Nutrition, sebuah anugerah kepada kita semua ahli-ahli yang berada di bawah AG Nutrition, bahawa dengan apa orang kata kepimpinan beliau, pengurusan beliau, dengan khidmat yang beliau berikan kepada kita, saya yakin beliau adalah merupakan tulang belakang ya, mana backbone kepada kita bersama, backbone kepada kejayaan kita bersama. Maka kita harus bersyukur ya memiliki seorang insan yang dihadiahkan kepada kita ya untuk membantu kita ya bagi mencapai cita-cita kita untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya bersama dengan AG Nutrition. Alright, semuanya ya, mungkin semuanya tak sabar ya nak berkongsi ataupun nak dengar sikit perkongsian pengalaman daripada saya ya, kerana saya sebenarnya seperti yang Tuan Syahan sebutkan tadi telah bergelumang dalam dunia bisnes multi-level marketing ini selama 25 tahun. Orang kata kalau dituih pun ya, maka keluar darah tu nampak tertulis MLM. Kan? Kalau kita tengok tulisan Arab dia jadi apa mim lam mim lah. Itulah dia punya apa orang kata dahsyatnya ya. Mana sudah menjadi suatu jati diri dalam hidup saya. Ya, jadi membuatkan saya benar-benar memahami tentang liku-liku dan selok-belok MLM. Karena 25 tahun yang saya lalui itu adalah saya rasakan suatu tempoh yang begitu lama dalam kita membina sebuah kerjaya sebenarnya. Ya, alhamdulillah. Jadi sebenarnya saya bermula pada usia awal 30-an. Itu yang saya sebutkan ya. Pada usia 30-an itu saya sebenarnya sedang mencari sesuatu. Walaupun saya seorang graduan Universiti Melaya, saya telah menjadi seorang guru dengan gaji yang agak stabil pada masa itu, tetapi saya rasa macam ada sesuatu yang saya belum capai dalam hidup saya. Itu yang saya rasakan sekali. Lebih-lebih lagi ialah saya melihatkan sebenarnya kalau dah kita berada dalam dunia kerjaya, kita makan gaji sehebat mana pun, tetapi sebenarnya kan kita tidak mencapai suatu orang kata keadaan ekonomi atau kewangan yang benar-benar kukuh. Hidup kita sebenarnya banyak kepada bajet semata-mata dan ikat perut. Ya, sebab itulah pada waktu itu pun saya dah buat pantun untuk diri saya sendiri. Pergi pagi, balik petang. Dapat gaji, bayar hutang. Yang saya lihat ialah setiap apa gaji yang masuk, ya sebahagian besar adalah milik orang. Ya, kita tahu kan, betul tak kan? Milik siapa? Milik TNB, milik apa? Jabatan Bekalan Air Syabas, orang kata, dan juga milik apa bank yang kita berhutang dengannya. Jadi berapa sangat yang tinggal untuk kita belanja dalam mengisi keperluan hidup seharian. Akhirnya kita terpaksa bajet. Kalau kita lihat di sini apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita yang dunia makan gaji ni, contohnya kalau tayar pancit itu seolah-olah satu malapetaka besar pada kita. Berlari bajet kita hari itu, tak tunggu nama. Kadang-kadang bila berlaku suatu musibah, mak ayah sakit dan sebagainya, itulah yang menjadi suatu yang sangat apa menyusahkan diri kita, nak balik kampung tak ada duit nak balik kampung. Betul tak kan? Ini keadaan dia. Walaupun kita kata kita dapat pendapatan yang stabil. Dan begitulah keadaannya. Orang-orang yang makan gaji ni yang nampaknya ialah dia okey. Waktu minggu pertama dapat gaji, nampak dia happy, anak-anak dan keluarga dia pun happy, dia boleh bawa pergi pasar malam beramai-ramai. Masuk minggu kedua dah tak mampu lagi dah nak bawa anak-anak. Takut nanti macam-macam dimintanya. Jadi pergi dengan isteri. Jadi bila pergi dengan isteri kadang-kadang ya kita punya tujuan kita ialah ke tempat-tempat keperluan dapur sahaja. Tempat ikan, tempat sayur dan sebagainya. Kadang-kadang isteri bila dia lalu tu dia tengok kan kain tudung bergantung bukan dekat mana pun, bukan dekat mall pun, dekat pasar malam. Kita tampar tangan dia, mana isyarat dia tak payahlah nanti lari bajet. Itu keadaan dia kan. Kalau tayar kita pancit kan, kita tak mampu kan, kita pergi kedai tayar, dia tunjuk ini you mau tayar mana, dia tunjuk yang di atas tu, dia tunjuk tayar yang dipamerkan display di atas.
kita kata, oh itu saya tak mau. Siapa tak mau? Itu tayar untuk orang dewa-dewa. Dewa-dewa kekayangan. Orang yang banyak duit. Kita kat mana? Kita kat belakang. Pergi belakang, menyusup di belakang, tengok tayar second hand. Itulah nilai diri kita pada waktu itu. Kereta rosak, satu masalah bagi kita. Kadang-kadang. Dahlah kita pakai kereta pun second hand. Okey. Jadi saya lebih banyak melihat bahawa pada masa itu kan, walaupun saya ada kelulusan universiti sebenarnya, tapi saya melihat orang-orang yang tidak ada pelajaran, makcik-makcik yang jual nasi lemak, ya, sebab bila saya nak ke sekolah, saya singgah kedai-kedai orang-orang makcik apa, yang jual nasi lemak. Saya nampak kan, orang-orang tak ada pelajaran, yang meniaga kecil-kecilan, nampak macam duit mereka lebih banyak daripada kita. Sebab duit mereka masuk hari-hari. Ha, itu beza dengan kita. Duit kita masuk sebulan sekali. Kan? Ha, itu keadaan dia. Jadi pada masa itu, sebagai seorang guru, saya terpaksa cari pendapatan tambahan. Lebih-lebih lagi, kita tinggal di Lembah Kelang. Orang kampung kata duduk KL. Kan? Ha, kita ni duduk di Kajang pun, orang kata duduk KL. Betul tak kan? Ha, itulah orang kata secara umumnya. Jadi terpaksalah, maksudnya kalau kita tengok, duduk di kampung, orang makan gaji mungkin agak senang sikit. Boleh beli tanah ke, beli rumah ke, buat rumah ke. Tapi kalau di KL pun hanya mampu tinggal di rumah teres sahaja. Itu sahaja. Itu pun menyewanya, maknanya terpaksa menyewa lebih lama dan sebagainya. Sebab kosnya semuanya tinggi. Jadi saya terpaksa mula dengan apa mengajar apa orang kata tuition. Sebab saya seorang guru, jadi yang saya nampak nak tambah income, saya kena jadi seorang saya kena menjadi guru tuition sajalah. Kan? Jadi alhamdulillah masa itu guru tuition pun dapat pendapatan yang banyak pada masa itu. Tetapi dan nak termuntah pula dah. Siang mengajar, malam mengajar, hari Minggu mengajar. Asalkan kita pergi mengajar dan nak termuntah dah. Nah, bukan saya tak minat saya seorang guru, tapi saya rasa macam apa orang kata lah, dunia saya, keadaan dia. Jadi di sini saya mula belajar untuk berjinak-jinak. Saya mencari suatu peluang perniagaan yang sebagai sampingan. Takkan saya nak pergi meniaga pasar malam? Kan? Saya seorang guru, takkan saya nak meniaga pasar malam? Saya tak mampulah gitu. Kan? Saya tengok. Jadi saya tak tahu, saya tercari apa perniagaan yang sesuai untuk saya. Saya cuba meniaga keripik. Itu sampai saya dapat gelaran cikgu murat keripik kat sekolah. Pasal apa? Saya jual keripik bukan kepada kawan-kawan sekolah saja. Kalau pasaran tu hanya kawan sekolah saja, kan? Jadi nak dapat untung banyak mana? Betul tak? Nak dapat untung banyak mana? Jadi untung pun boleh bayar bil elektrik je lah. Itu je lah. Jadi tak nampak jalan juga. Akhirnya, kan, seorang kawan seguru saya mengajak saya, kan? Dia cerita tentang, dia kata, Allah murad, aku pergi satu tempat ni meeting. Ha, inilah dunia saya, mana dimula diperkenalkan dunia MLM. Sedangkan saya sangat skeptikal dengan MLM. Saya nampak perniagaan MLM adalah perniagaan direct selling. Itu perkataan direct selling. Dan saya tengok orang-orang buat direct selling yang keliling, yang contoh-contoh, saya melihat orang-orang yang fail. Saya tak melihat orang berjaya. Saya tengok boleh dapat voucher RM5, RM10. Nak buat apa dengan voucher RM5, RM10? Jadi pandangan saya terhadap dunia direct selling sangat sempit. Dan saya maknanya memandang rendah pada dunia MLM pada masa itu. Tapi bila saya diajak pergi berkali-kali oleh kawan saya, akhirnya saya tak ada alasan, saya ikut saja. Bila saya ikut tu, di situlah saya mula diperkenalkan pada tahun 1996 oleh sebuah syarikat yang pertama, iaitu Zulian Marketing Sdn Bhd. Mungkin ramai tahu tentang Zulian Marketing. Di situ saya mula saya diajak pergi meeting. Sampai jadi, bahasa meeting pun jadi, saya tak faham. MLM yang pertama tu, Zulian tu, boleh saya tahu tahun berapa tu? 1996 saya join. 1996. 1996, lama tu Ji. So sebagai orang yang orang kata dah 20 berapa tahun, 25 tahun lah. Ya. 25 tahun tu, saya percaya Haji dah banyak dah. Ya, company-company yang dah cuba. So kita nampak, dari situ kita nampak mengapa Haji begitu faham dan fasih perniagaan yang macam ni. Maksudnya banyak pengalaman. So apa dalam banyak-banyak ni, apa yang Haji rasa special sangat ni Ji ni? Yang membuat keputusan Haji start ni. Jadi, itu yang saya share tadi daripada Zulian kan, saya sukses di sana. Memanglah orang kata hadapi cabaran, kita sebut kita sukses dalam masa beberapa bulan saja saya dah sampai ke Diamond Sales, kemudian saya dapat tabung kereta. Tetapi akhirnya saya tengok rupa-rupanya MLM ni dunia yang sangat mencabar. Kita rasa macam kita sampai kerjaan, tapi sebenarnya belum lagi sebab kita belum masak. Di situ kemudian saya join pula sebuah syarikat
milik Bumiputera HPA Industri. Saya 18 tahun di sana. Mana paling lama saya dalam dunia MLM ni dengan HPA Industri, 18 tahun di sana. Tetapi mana jatuh bangun di sana, terlepas tu jatuh. Orang kata apa, syarikat pula bermasalah macam-macam. Saya akhirnya mencari-cari, akhirnya tu kisah pada bulan apa, pada tahun 2019. Kan, itu pun sebenarnya pada tahun 2019 saya dah patah hati dah dengan MLM, dengan bisnes. Saya buat keputusan untuk buka syarikat sendiri. Saya fokus syarikat sendiri, dan bulan pertama saya boleh buat sales untuk syarikat sendiri 200,000, sebab saya dah ada kekuatan jaringan. Pada masa itu pula, ni nak cari cerita, ambassador kita, ambassador puan isteri saya, tiba-tiba dia pergi ikut ambassador. Masa tu dia orang perlu ambassador lagi lah. Pergi join apa? AG Nutrition. Jadi saya rasa macam patah hati juga sebagai suami, kan? Sebab apa? Saya harapkan sokongan. Rupa-rupanya dia pergi ikut makcik dia buat AG Nutrition. Jadi saya rasa orang kata, macam itulah. Kan? Jadi akhirnya kami macam terpaksa orang kata apa, dia buat AG Nutrition, saya buat syarikat saya sendiri. Sebab pada masa itu saya berpegang, kalau kan, apa nama tu, selama ni saya jadi ekor ikan paus. Tapi tak boleh buat keputusan. Kita jadi ekor ikan paus. Ya? Tak boleh buat keputusan, kita ikut kepala pergi mana, kita ikutlah. Jadi saya rasa kali ini biar saya jadi apa, kepala ikan bilis. Walaupun kecil, tapi saya boleh buat keputusan. Itu pegangan saya. Dan saya dah tak percaya lagi. Saya dah fobia dengan syarikat-syarikat MLM yang ada. Lepas tu saya mula memerhatikan kemajuan. Ini saya nak cerita dia. Di mana kekuatan AG Nutrition itu yang saya lihat, ya, yang membuatkan saya sangat tertarik dengan AG Nutrition. Itu yang pertama. Sebab apa? Pada mulanya memang, walaupun contohnya saya pergi dengan apa, ambassador dengan isteri saya ke Kelantan, tetapi kami pergi dengan haluan berbeza. Dia pergi servis grup AG Nutrition. Saya pergi servis grup bisnes saya. Mana masa itu saya masih nak fokus kepada bisnes saya. Tetapi saya hadir juga majlis dia, tapi saya pesan, jangan panggil saya untuk share apa-apa. Saya nak jadi orang biasa duduk di belakang. Jadi ingat, bila saya, ya, macam tu cerita dia. Dekat Kota Baru. Dekat Kota Baru. Dekat Kota Baru. Tuan Syah ingat, eh? Masa itu, itulah program pertama syarikat yang saya hadir. Dan saya mula risik-risik dengan Pak-Pak Haji, Pak-Pak Lebai yang ada di belakang. Apa yang membuatkan mereka tertarik datang ke taklimat AG Nutrition. Jadi mereka ceritakan, saya tanya, saya rikir-rikir, saya tanya, mereka sebut yang produk dia cukup hebat. Itu membuatkan saya tertanya, dan saya dengar sendiri tentang apa testimoni produk, dan saya tengok ada yang sampai yang sakit saraf tulang belakang macam-macam tu, saya tertarik. Jadi saya mula tengok kekuatan AG Nutrition tu saya nampak pada produk. Dan bila saya faham, rupa-rupanya bahasa itu hanya AG Sera saja, teknologi dia itu ekstrak daripada buah zaitun, saya dah berbisik. Rupa-rupanya inilah yang saya cari sebenarnya. Bisnes yang saya cari, sebab saya product based. Saya takkan join mana-mana syarikat yang tidak, yang apa orang kata apa, yang konsepnya investment tak ada. Saya tak ada pengalaman dan tak pernah join sekalipun, ya. Jadi bila saya dah tengok situ kekuatan ekstrak apa daripada buah zaitun. Saya tengok sebab apa, selama ni saya memang antaranya saya juga memasarkan produk minyak zaitun. Dan saya kalau saya cerita pasal minyak zaitun, orang pasti beli. Cumanya yang saya tengok masalah pada minyak zaitun ialah orang beli tetapi lepas tu orang makan-makan, lepas tu tinggal sampai produk tu expired. 2 tahun dah berabuk orang tak minum dan sebagainya sebab rasa dia tak sedap. Situ. Tapi saya tengok tertarik konsep ekstrak dan dicampur dengan mix gabungan buah-buahan dan sebagainya menjadikan ini satu produk nutrisi yang pertama kali saya jumpa rasa dia sedap dan baik untuk kesihatan. Itu yang saya tengok, saya tertarik. Itu maknanya yang pertama sekali saya tertarik dengan produk AG Sera. Okey, based pada buah zaitun. Yang keduanya ialah, ini yang saya kata yang kedua. Kerana saya sudah hilang percaya pada banyak syarikat, ya, akhirnya saya tengok wujud keadilan dan ihsan dalam pelan pemasaran AG Nutrition. Itu faktor utama kalau di pelan pemasaran. Saya melihat keadilan. Contohnya, nak join ada sistem package. Bagi yang tak mampu, dia boleh bermula dengan pakej yang rendah, basic saja, 300 saja. Kemudian saya tengok pakej tertinggi pun masih rendah. Kalau nak mula sebuah perniagaan besar dengan 3,600 tu, nak buka kios burger pun lebih daripada 5,000. Nampak tak kan? Sedangkan dengan 3,600 tu macam separuh saja bagi orang nak keluar modal untuk kios burger.
dan sebagainya. Jadi kita tengok nak 300 nak buka apa apa gerai nasi lemak pun kosnya lebih daripada RM1,000. Tapi ada handphone, 300 ada handphone lagi mahal pada tu. Ah betul, dan tak ada siapa jadi jutawan ya dengan berniaga nasi lemak tepi jalan. Bukan kita nak menghina, tidak kan. Itulah itulah fakta dia, realiti dia. Jadi dengan 300 boleh mencipta 10,000. Itu yang saya tertarik pada di situ. Kemudian saya tengok di mana Ihsan, Ihsan syarikat pelan besaran boleh upgrade pula. Ha tu. Boleh upgrade basic ke premium, premium ke elite, dan diberi masa tempoh masa yang sangat fleksibel bagi orang. Mana dia boleh membina perniagaan ini, dia dapat income daripada perniagaan ini dan dia boleh gunakan sebagai pendapatan dia untuk top up, untuk dia upgrade kepada package yang lebih baik. Itu saya lihat. Kemudian saya lihat pula, maknanya dari segi ihsannya ialah syarat maintain produk hanya sekotak sahaja, 120. Sedangkan dalam keadaan sekarang ini, kebanyakan syarikat meletakkan syarat maintain yang tinggi sebab dia nak survive. Tetapi AG Nutrition, inilah dia rahsia kekuatan AG Nutrition sebab membuatkan ramai orang boleh, orang kata apa, mampu ya untuk terus survive bersama AG Nutrition sebab tidak ada beban yang sangat berat atas AG Nutrition. Itu yang saya lihat pada di segi pelan pemasaran dia. Kemudian kalau kita tengok di sini kan, saya rumuskan kerana saya pada tahun 2008 saya menyiapkan master dalam bidang fiqh muamalat dan kajian saya adalah pembandingan syariah, MLM syariah di Malaysia. Maka saya memutuskan bahawa saya lihat keseluruhannya, saya melihat walaupun syarikat tidak declare syariah tetapi nilai dalam pelan pemasaran telah mematuhi prinsip-prinsip dan nilai syariah dalam perniagaan. Jadi bermakna semuanya selamat. Ha, itu di sini insyaAllah. Itu yang saya rasa seronok untuk apa share dengan orang. Okey, yang ketiganya saya melihat profil syarikat. Mana saya tengok produk dulu? Kenapa saya tak tengok syarikat dulu? Kan sebab saya kata syarikat macam-macam boleh buat. Tapi saya tengok produk, saya tengok ihsan adil pelan pemasaran. Yang ketiganya, saya tengok profil syarikat, saya tertarik dengan kepimpinan anak muda. Itu yang saya kata. Dunia sekarang ialah dunia anak muda. Kita sekarang ni, orang lama-lama sekarang memang kita banyak kekurangan ilmu, kemahiran dalam apa? Dalam bidang online. Dan juga dari segi pengurusan perniagaan yang terkini, packaging produk yang terkini. Kalau suruh saya keluarkan kopi AG Drink, saya pasti masuk dalam paket. Saya mesti buat dalam bentuk papan. Betul tak? Sebab mindset saya begitu. Tetapi kita tengok macam mana produk AG Nutrition dipackagekan dengan cukup menarik. Sangat menarik. Boleh dibawa ke bawah, boleh dibawa ke atas sampai ke orang kata hotel dan sebagainya. Jadi kita tak malu dengan kualiti dan standard produk kita. Itu saya kata, saya puji di situ. Dan saya tertarik dengan motto transforming people. Sebab itulah yang saya perjuangkan selama ini. Kita berusaha untuk transform orang from zero to hero. Jadi kita nak cari satu platform yang benar-benar dapat merealisasikan moto ini, bukan on paper saja, bukan sekat slogan saja, tapi bila kita buat, kita boleh menjayakan ribuan orang untuk apa mengubah nasib mereka. Ha, itu yang kita lihat. Itu yang saya tertarik ya dengan ni. Kemudian dari segi sejarah pencapaian saya, okey, saya membuat keputusan pada untuk apa fokus sepenuhnya dengan AG Nutrition pada bulan November 2019. Ha, masa itu saya dah lupakan dan tangguh dan hold syarikat saya sendiri. November 2019 saya buat keputusan untuk fokus sepenuhnya dan pada bulan 2 bulan Februari maknanya dalam 5 bulan kemudian saya telah capai rising star pada bulan Februari 2020. Kemudian pada bulan Julai maknanya daripada rising star 5 bulan kemudian saya telah alhamdulillah naik ke ranking director, alhamdulillah capai bonus terkumpul 200,000. Dan pada bulan 10 2020, maknanya dalam masa 3 bulan saja saya menikmati ranking director, dalam masa 3 bulan saja saya tertolak naik ke global director ya, mana 3 bulan kemudian masa PKP Allah, waktu tu ya, masa PKP tu. Ya, waktu PKP. Semuanya berlaku waktu PKP. Semuanya berlaku waktu saya jahil online.
Sampai saya nak belajar tengok macam mana Tuan Shahan buat Zoom, saya pergi ke tempat dia. Walaupun saya kata, saya nampak dia, saya kata mungkin dia terganggu dengan saya, tapi saya tak pedulilah dia nak kata apa dengan saya. Saya nak pergi tengok, saya nak tengok macam mana dia handle program Zoom. Sebab waktu PKP pertama, lockdown pertama, saya tak tahu nak buat apa. Saya sampai terpaksa seludup orang datang ke rumah dengan apa ambassador Kuala kita. Saya terpaksa seludup orang sebab terpaksa buat offline dalam keadaan orang kata apa halangan sebab saya tak pandai online. Jadi di situlah maksudnya alhamdulillah bila berlaku lockdown ketiga, kedua dan ketiga, kita dah semakin mahir dengan online, ya. Alright, itu yang saya sebutkan. Cuma di sini mungkinlah saya nak bagi sedikit tip, ya, sebagai apa orang kata apa penghujung nak bagi tip, ya, kepada anda yang mungkin datang pada malam ini yang belum jadi ahli AG Nutrition. Saya faham anda sedang mencari peluang yang terbaik dalam hidup anda. Tetapi peganglah kata-kata Buya Hamka bahawa peluang yang besar, ya, dia cuma datang sekali atau sekala saja dalam hidup kita yang panjang. Kalau kita lepaskan peluang itu, dia akan berlalu begitu saja dan tak akan balik kepada kita. Ini adalah peluang yang terbaik. Okey, itu yang kita kena sebut, kena faham betul-betul. Dan syarat untuk anda berjaya, kan, untuk memulakan kejayaan ini, iaitu tiga perkara. Pertama, anda kena percaya kepada diri anda sendiri. Kalau anda tak percaya pada diri anda sendiri, tak mana mungkin anda nak berjaya. Kerana yang nak buat adalah anda. Yang nak berjuang adalah anda. Yang nak berkorban adalah anda. Jadi, sifat percaya tinggi, diri harus tinggi. Yang keduanya, anda harus ada impian yang jelas bersama AG Nutrition. Bila anda nak capai 10,000, bila anda nak naik Rising Star dan seterusnya, step by step anda mesti jelas hala tuju dan perjalanan anda. Anda mesti ada impian yang jelas. Anda tengok keadaan diri anda sekarang dan anda nak mengubah segala apa yang ada di keliling anda. Anda sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Sebelum ni anda tak pernah untuk jumpa orang. Hari ini anda kena biasa jumpa orang. Sebelum ni kan anda tak pernah bercakap pasal produk dan sebagainya. Hari ini anda kena biasa-biasakan bercakap pasal produk. Sebelum ini anda tak pernah pergi suatu tempat, ya, yang tak pernah anda capai. Hari ini anda kena biasakan diri pergi ke suatu tempat yang anda tak pernah capai. Anda kena pecah rekod peribadi dalam hidup anda. Anda kena buat sesuatu yang berlaku, insyaAllah anda akan berjaya. Itu saja, ya. Dan yang ketiganya ialah anda mesti sanggup belajar. Mesti follow mentor betul-betul. Follow orang-orang yang berjaya. Kan kita kata, kalau anda kan bergaul dengan orang kata tukang besi, anda akan terkena percikan besinya sewaktu dia bekerja. Tapi kalau anda bergaul dengan orang berjaya, anda akan pasti terkena dengan percikan kejayaan orang-orang yang berjaya. InsyaAllah. Ya? Alright. Dan seterusnya, buat mereka yang telah jadi ahli, ya, anda kena faham konsep ASK. Apa dia? ASK. Iaitu yang pertama ialah attitude anda hendaklah betul. Itu yang pertama sekali. Attitude anda hendaklah betul. Sikap anda hendaklah betul. Konsep kejayaan anda faham betul-betul. Ramai orang bila saya tanya apa itu kejayaan, maka dia kata jawapan kejayaan itu apabila, ya, ialah apabila kita dah berjaya capai impian. Ramai orang saya tanya, ya, itulah jawapan dia. Apa itu kejayaan? Maka dia jawab, kejayaan itu bila kita telah berjaya capai impian dalam hidup kita, maka berjayalah itu. Dan saya akan memberi jawapan, kalau tuan dan perempuan pegang begitu, maka sebenarnya kejayaan sangat jauh daripada tuan-tuan dan perempuan. Kerana sebenarnya kejayaan bukanlah matlamat. Kejayaan ialah sebuah perjalanan yang kita lalui daripada satu fasa ke satu fasa. Contohnya hari ini, kita berjaya hadir dalam program malam ini. Ini merupakan detik kejayaan kita sebenarnya yang harus kita hargai. Kita berjaya taja seorang basic masuk di bawah kita. Ini juga adalah detik kejayaan dalam hidup kita. Ya, mana tuan-tuan kena maksudnya mengumpulkan kejayaan-kejayaan yang kecil ini secara berterusan, barulah tuan-tuan akan menikmati kejayaan yang besar untuk masa depan. Dan mereka yang telah bertahap leader, saya pesan, maknanya mungkin telah sampai rising star ke atas, saya pesan kepada anda, berpeganglah pada seorang prinsip, ya, leader yang sejati, berpeganglah juga pada prinsip membangunkan jati diri, berpeganglah pada prinsip, ya, untuk menjayakan orang di bawah, ya, dan juga meneruskan sebaik-baiknya bagi orang Islam khususnya, bawalah nilai ummi dalam kehidupan. Apa dia? Ya, sebagai penutupnya, ummi.
you yang pertama, Umi. Ya, you yang pertama ialah jadikan kejayaan ini sebagai suatu ubudiah, ibadah kita ya, kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah. Ya, bila kita pergi ke mana-mana, kita cerita pasal produk, kita cerita pasal masa depan, kita cerita pasal pelan income, semua itu sebenarnya adalah suatu ibadah kita untuk menolong orang, maka kita dapat pahala. Itu yang U yang pertama. M itu ialah mas'uliyah. Apa dia? Jalankanlah usaha anda dengan penuh tanggungjawab. Anda ada tanggungjawab ya pada jaringan di bawah. Dan yang I itu, I ialah itqan, iaitu lakukan dengan penuh ketekunan, rajin ya, mana service group setiap hari, insyaallah. Sebab itulah saya teruskan perjalanan sampai hari ini. Saya bantu bukan saja untuk tim saya bantu bermula daripada ambassador Puan Liz, isteri, kerana dia bukan latar belakang MLM, maka saya ni adalah pemimpin, satu-satunya pemimpin kot yang service jaringan upline termasuk jaringan peribadi saya sendiri. Itulah nasib saya kan. Itu saja, itu sekian saja perkongsian. Mungkin Tuan Syahan nak tanya apa-apa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi. Itu saja. Oh, tu dia Tuan Haji. Okey, Tuan Haji, saya ya. Rasa macam apa kata orang tu, kalau macam tadi lengkaplah ya dengan Tuan Haji punya semangat tu tadi, kita dah lengkap daripada awal sejarah bermula industri ini, AG Nutrition macam mana, dah lengkap dengan tips-tips kejayaan pun dah diberi. Kata-kata hemat dekat orang yang baru belum, yang belum join pun sudah, yang dah join sedang berjuang pun sudah. Okay. So nampaknya semua cantik Tuan Haji, cuma sekarang ni soalan cepu masnya lah. Ya. Senyumlah tu. So soalan cepu masnya, Haji buat bisnes ni lebih kurang setahun setengah, lebih kurang. Ya, lebih kurang setahun setengah berjaya sampai ke sini. Berapa dalam bisnes yang Tuan Haji dah collect? Semualah. Berapa yang Tuan Haji dah raih pendapatan dalam sini? Semua tu satu account ke? Semualah. Tak sebut dah. Kalau satu account dah, orang kata apa, satu account saja dah RM820,000 lah. Kalau dengan dua account, sudah melebihi RM900,000 lah. Jadi kalau dengan dua akaun lah, biasalah, kadang-kadang kita ada akaun peribadi, kita ada akaun syarikat, betul tak kan? Jadi alhamdulillah ya. Dan kalau bersama dengan ambassador Puan Liz, alhamdulillah hari ini dah cecah RM2.5 juta. Itu ada dua akaun saja, ya, saya, akaun saya dan akaun ambassador Puan Liz, kami dah capai alhamdulillah RM2.5 juta. Berbaloi Tuan Haji, yang Tuan Haji kata Tuan Haji je networker yang servis network online tu, berbaloi. Sebab upline tu isteri, betul tak kan? Isteri, ya. Jadi rezeki masuk tu, rezeki tak tumpah ke mana kan untuk kehidupan keluarga. Itu buku kau dia. Alhamdulillah. Okeylah Tuan Haji, satu-satu pencapaian yang saya rasa agak mengagumkan ya, satu kisah kejayaan yang sangat-sangat menarik, macam mana Haji dulu lihat nak masuk AG Nutrition ni ya, Puan Liz yang masuk dulu. Cerita tu sangat menarik tu. So yang dulunya tak nak join AG ni, sekarang ni dah join AG, padan muka dah kaya. Okey. Pasal kaya. Okey Tuan Haji, ada apa-apa kata-kata terakhir sebelum kita tamatkan kita punya sesi pada malam ini? Last. Okey, kata-kata terakhir saya, ini adalah pegangan saya yang saya boleh share dengan semua. Saya itu suatu kata-kata azimat ya. Okey, tuan-tuan ya, kalau nak berjaya tuan-tuan kena upgrade lah. Maksud kena masuk program-program motivasi juga. Tak boleh dengan keadaan yang kita sedia ada. Kita kena masuk program motivasi. Dulu bayangkan 1996 saya telah masuk program motivasi Gan Asing Dare to Fail, mana berani gagal. Dan bayangkan leader saya suruh saya bayar RM800. Tuan-tuan bayangkan waktu tu nak cari mana duit RM800 untuk bayar. Dan bukan sekarang RM800 tu, 1996 RM800. Cuba bayangkan. Saya tak tahu mana duit saya cari kurik untuk bayar, sedangkan saya cuma tak berduit. Kemudian apa yang saya dapat banyak, iaitu antaranya ialah kata-kata bisikan motivasi pada diri yang saya share. Saya sebut begini, kalau 1,000 orang berjaya dengan AG Nutrition, salah seorang daripadanya adalah aku. Kalau 100 orang berjaya dengan AG Nutrition, salah seorang daripadanya adalah aku. Kalau 10 orang berjaya dengan AG Nutrition, salah seorang daripadanya adalah aku. Dan sekiranya seorang sahaja yang berjaya dalam AG Nutrition, orang itu ialah aku. Baru anda boleh sampai ambassador, tuan-tuan. Itu prinsip dia.
Dan manusia kan dia tidak pernah apa merancang untuk gagal dalam hidup dia. Kesilapan dia ialah dia gagal untuk merancang. Ya, mereka tidak pernah merancang kegagalan dalam hidup. Tidak sengaja nak bagi usaha kita fail. Ya, tetapi mereka gagal membuat perancangan. Jadi bermula dari sini tuan-tuan kena mempelajari ilmu perancangan yang baik. Ya. Untuk membangunkan. Sebab ini ialah kejayaan yang hebat untuk menjadi seorang usahawan yang sukses, kejayaan yang menjadi untuk jadi jutawan. Kita tak ada pilihan M&M saja suatu jalan untuk membangunkan diri menjadi seorang jutawan. Bidang lain kita tak mampu sebab modalnya besar. Ya, itu saja. Sekian. Terima kasih. Okeylah, baiklah Tuan Haji. Sekejap saja, tiba-tiba dah 30 minit dah kita. Rasa pendek je. Dengan cakap je pokok-pokok. Okeylah, baik Tuan Haji Murad yang melangkah kita punya Global Director dan mendengar daripada tadi apa yang Tuan Haji kata. Cakap-cakap tentang income tu, saya rasa Tuan Haji bakal mencapai ambassador dalam masa yang sangat-sangat singkat lagi. Ya, tak jauh lagi. So, kami sentiasa mendoakan kejayaan Tuan Haji berterusan. Ya, suami dan isteri bersama kami. So, tahniah sekali lagi atas kejayaan Tuan Haji dan semoga kami di HQ sentiasa mendoakan kejayaan Tuan Haji yang berterusan, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji kerana meluangkan masa. Sama-sama. Ya, terima kasih juga kepada semuanya yang sudi mendengar perkongsian saya lah. Terima kasih juga kepada AG Nutrition, kepada founder kita, Tuan Faiz, Tuan Hafiz, Tuan Fahmi, ya, yang telah memberi peluang pada kita. Dan saya lihat ini adalah suatu orang kata apa sumbangan ya yang sangat berkesan ya daripada syarikat kepada semua leader, insyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ji. Ya, selamat malam. Terima kasih semua. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Itu dia geram je dengar cerita dia kan. Nak tak nak masuk, tak nak join dan sebagainya. Tiba-tiba dia join. Dia tak ada pandang kiri kanan lagi. Tuan Haji Murad teruskan perjuangan dan dalam hanya masa 1.5 tahun saja beliau sudah capai. Ya, kalau perniagaan beliau saja lebih kurang hampir 900 ribu tadi dia kata, dan kalau gabung bersama isteri sudah mencapai lebih daripada 2 juta ringgit. Tuan-tuan dan puan-puan. So, satu kisah yang sangat-sangat menarik. So, bagi anda yang belum join bisnes yang semacam ini, mungkin anda mungkin skeptikal, mungkin takut, mungkin ragu-ragu dan sebagainya. Tapi dengarlah cerita Tuan Haji tadi itu. Kalau anda rasa anda skeptikal, anda banyak overthinking, dia lagi skeptikal dulu. Ya? Sampai isteri dia terpaksa pujuk-pujuk berbulan-bulan bagi dia masuk. So bagi orang-orang yang sangat-sangat skeptikal, beliau sudah menunjukkan satu testimoni yang baik, ya, memberikan satu contoh yang baik. Ya, kita harap cerita kisah beliau Tuan Haji Murad tadi mendapat memberi kita sedikit suntikan motivasi dan juga inspirasi bagaimana anda yang ada di sini pada malam ini, sama ada yang belum join ke ataupun yang sudah rising star ke dan sebagainya. Maksudnya kita ada jalan yang baik, ya. So kita ada jalan yang sudah terbuka dan kita dah ada leader-leader kita yang dah buat dah modul-modul kita untuk kita berjaya, dan kita di HQ juga pun ada modul-modul kita dan sebagainya. So kita gabungkan semua ini, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Saya memang tak mau, ya, saya memang tak mau dalam management saya, saya tak mau anda kekeringan ilmu. Ilmu ini adalah berterusan, dan ilmu ini apabila kita dapat ilmu yang banyak dalam bisnes AG Nutrition, kemungkinan ilmu ini kita, bukan ilmu ini bukan hanya boleh dipakai di AG Nutrition, malah anda boleh pakai ilmu ini di luar sana untuk perniagaan-perniagaan ataupun aktiviti-aktiviti ekonomi anda yang lain. Wallahualam, kita tak tahu. Ya, so itu sebabnya dalam ilmu ini kita kena sentiasa ikhlas mengikhlaskan, ya, kena halal halalkan, sebab ilmu tu bukan kita nak pakai kat sini saja, ya, ilmu tu kita bawa sampai bila-bila dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan.